Baik, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kemudian. Sorry. Diulang lagi Pak, kayaknya kemil iya. Tadi. Ya, mohon maaf saya ulangi. Nama saya adalah Ari Darmawan Pasek. Saya adalah Rektor Institut Teknologi Sains Bandung. Saya adalah dosen pengampu dari mata kuliah ini. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian di dalam kuliah online ini. Kami juga berterima kasih kepada sebagian peserta yang sudah memberikan kontribusi penyelenggaraan kuliah online ini. Jadi, maksud dari kami untuk mengadakan kuliah ini sebenarnya adalah dipicu yang pertama concern saya terhadap para praktisi yang punya pengalaman banyak di lapangan dan ilmunya juga tidak kalah dengan para akademisi begitu. Saya ingin mereka men-share, membagi pengetahuan dan ilmunya serta pengalamannya di lapangan kepada para mahasiswa dan juga kepada para profesional dan umum yang berminat di bidang gedung, perawatan gedung. Jadi itu adalah tujuan dan motivasi saya untuk pertama kalinya mengadakan kuliah ini. Yang kedua adalah kondisi saat ini memaksa kita untuk melakukan kuliah jarak jauh, begitu ya. Nah ini sebenarnya direncanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Dirjen Pendidikan Tinggi, untuk bisa terjadi di masa datang. Tetapi karena kondisi pandemi, maka kondisi di masa akan datang itu dipercepat datang. Meskipun teknologi yang dibutuhkan masih jauh dari sempurna. Namun kita bisa lihat setiap minggu selalu ada perkembangan teknologi, platform maupun software, artificial intelligence, yang semuanya nanti akan mendukung pelaksanaan kuliah online ini. Jadi ini adalah rintisan kuliah online kami. Kami mohon maaf bahwa kuliah daring dalam jaringan ini atau online ini belum sepenuhnya sempurna. Nah, dari masa ke masa dengan cepat kita akan mengubah ke yang lebih berkualitas. Tetapi yang penting kita mulai terlebih dahulu membiasakan diri baik pengajar, pelaku industri, praktisi, dan peserta untuk terbiasa dengan cara-cara kuliah yang tidak biasa ini, yaitu kuliah online yang sekarang hanya bisa tatap maya dulu sementara, kemudian nanti kita bagikan juga materi presentasinya. Nah, ke depan kita akan lengkapi dengan feature-feature lain yang intinya adalah menambah pemahaman para peserta kuliah di dalam memahami materi kuliahnya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke dosen tamu. Jadi, di dalam kuliah ini, Bapak dan Ibu sekalian dimohon yang pertama adalah mengerjakan tugas sebelum kuliah, terutama bagi yang memerlukan sertifikat kelulusan dengan ekuivalensi 2 SKS. Ya, jadi mata kuliah ini dilaksanakan dalam 12 kali pertemuan, A2 jam mata pelajaran, 2 kali 50 menit, jadi setara dengan 2 SKS. Ditambah ada ujian-ujian, jadi mungkin lebih dari 14 kali begitu event kuliah, jadi kita bisa anggap sebagai 2 SKS. Nah, syarat daripada penerima sertifikat setara 2 SKS itu adalah
ya harus mengerjakan tugas, ikut ujian, dan nilainya nanti lulus begitu ya. Jadi tugas-tugas itu selalu diberikan pada hari kuliah di antara jam 16.30 sampai jam 18. Artinya apa? Jamnya bisa bervariasi, nanti diberitahu per email setiap kali akan kuliah. Nah, ini dibatasi oleh sistem, jadi Bapak dan Ibu hanya bisa masuk pada jam 16.30 mengerjakan, misalkan batasnya sampai jam 18, tergantung banyak soalnya, ya jam 18 sudah tidak bisa lagi menerima hasil dari pekerjaan Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi memang itu sistem yang mengatur. Kemudian mohon maaf, jadi selama kuliah berlangsung, dari jam 7 sampai jam 9, itu audionya kami mute semua. Kemudian jangan lupa juga nanti di dalam chat ada link untuk mengisi absen ya. Jadi jangan lupa mengisi absen. Kami akan ingatkan untuk mengisi absen yang ada di dalam chat. Ini penting untuk supaya kami tahu siapa-siapa yang hadir. Ya. Jadi yang terdaftar sampai tadi jam 5 sore adalah 214, tapi saat ini masih 120. Jadi banyak yang terlambat. Nah, kami menerapkan prinsip tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kami dengan para pengajar mulai jam 7. Dan karena waktunya terbatas, kami upayakan semua materi selesai pada hari ini. Begitu ya. Jadi kami harus tepat waktu. Kemudian, kalau ingin mengajukan pertanyaan, silakan dituliskan di dalam chat, nanti saya sebagai pemandu akan kalau ada waktu akan membacakan pertanyaannya dan dijawab oleh dosen tamu, dosen dalam hal ini pembicara. Ya, kemudian kalau tidak selesai atau waktunya habis, pertanyaannya akan kami jawab secara tertulis dan akan di-email semua jawaban kepada peserta hari ini. Kemudian nanti setelah kuliah kita akan juga memberikan tugas ya, setelah kuliah itu akan diberikan besok, jadi sehari, kalau malam ini mungkin terlalu lelah, jadi besok pada jam sore juga pada jam kuliah itu Bapak Ibu bisa mengerjakan. Mohon dilihat waktunya ya, biasanya jam 17, nanti dilihat emailnya jam berapa, dan itu diberi selang waktu pengerjaannya tertentu, tidak selamanya begitu. Nah, kemudian nanti ada ujian mingguan yang kita selenggarakan, waktunya agak lama, bisa dari Sabtu sampai Minggu malam begitu Bapak Ibu mengerjakan ujian mingguan yang materi tesnya adalah materi kuliah pada minggu itu. Ya. Nah, ini adalah tata tertib kuliah. Kemudian kalau mengenai kuliahnya sendiri, sebenarnya adalah mengenai building, operation and maintenance, tapi kalau hanya sekali-sekali mungkin tidak mendalam. Jadi kami adakan secara serial sampai 12 kali pertemuan, mulai dari teori-teorinya dulu, maintenance itu seperti apa, kemudian apa-apa yang harus diperhatikan, operation and maintenance itu, ya. Kemudian dengan adanya COVID ini, usaha upaya ekstra apa yang harus dilaksanakan, begitu, itu minggu pertama. Kemudian yang kedua, kita lebih fokus ke peralatan yang sangat-sangat krusial di dalam gedung komersial, yaitu tata udaranya. Ya, jadi kita pelajari atau akan diberikan sistem, jenis-jenis sistem tata udara dan perawatannya, begitu. Kemudian nanti di minggu ketiga ada mengenai indoor air quality atau gedung udara sehat itu seperti apa, bagaimana upaya-upaya mendesain ruangan dan peralatan agar udara di dalam gedung itu sehat bagi penghuninya, gitu ya. Tidak hanya nyaman, tapi juga sehat. Nah, kemudian di dalam operasi dan maintenance, kita perlu teknisi yang qualified. Jadi pada bagian akhir kuliah ini lebih banyak berbicara bagaimana teknis pengoperasian dan perawatan unit tata udara. Mungkin itu. Kemudian pengajar pada hari ini adalah Bapak Dedi El Rashid. Beliau adalah, menurut saya, adalah sangat berpengalaman di dalam operasi dan maintenance bangunan komersial. Beliau beberapa kali dalam waktu puluhan tahun sebagai chief engineer di beberapa
gedung hotel demikian. Jadi kemudian beliau juga adalah sekretaris dari BOMA, ya, mantan presiden ASRE. Kemudian banyak lagi pengalaman-pengalaman beliau yang saya rasa sudah waktunya untuk di-share kepada publik apa-apa yang beliau ketahui dan apa-apa yang beliau rasakan penting di dalam operasi dan perawatan gedung. Mungkin itu pengantar dari saya. Tentunya saya berharap Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan manfaat, ya, tambahan ilmu pengetahuan yang nantinya bisa berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Ada mahasiswa di sini, pesertanya ada mahasiswa. Ini bisa dianggap SKS, bisa juga tidak, karena kita belum punya aturannya. Tapi kalau Anda mahasiswa ITSP, jelas ini diakui sebagai 2 SKS. Kalau mahasiswa dari perguruan tinggi lain harus berdiskusi dengan institusinya apakah ini bisa diakui. Tapi kalaupun tidak diakui, ini bisa dianggap sebagai satu catatan di surat keterangan pendamping ijazah. Bagi umum, mudah-mudahan sertifikatnya bisa bermanfaat atau pengetahuannya juga bisa bermanfaat untuk berupaya atau berusaha mencari nafkah, begitu ya. Bagi profesional jelas bahwa ini sertifikat maupun pengetahuannya akan sangat bermanfaat bagi Bapak-Ibu sekalian. Demikian pengantar dari saya, nanti kita ketemu lagi di bagian akhir dari kuliah ini. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Pak Deddy, saya biasanya memanggil Babeh, begitu, rambutnya sudah putih semua. Jadi, silakan Pak Deddy untuk memaparkan kuliahnya selama kurang lebih 2x50 menit. Jadi, kita upayakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar nih. Oke. Apakah sudah terlihat ini, Pari? Sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Pak Ari sudah menyampaikan di saya nanti tadi. Nama saya seperti terlihat di layar. Sekretari layar adalah Deddy Rashid. Saya juga sebagai Building Energy Auditor, Green Ship Professional, Konsultan Mandiri, Praktisi Bangunan dalam Operasional dan Maintenance. Juga disampaikan tadi, saya adalah pengurus ASRE. Kebetulan 2 periode di Presiden, Sekjen BOMA, dan sekarang saya lebih banyak work from home. Seperti saya punya semboyan, yaitu stay at home if you can, go to work if you must. Nanti pada saya berbicara, saya akan memfreeze foto supaya kelihatannya lebih enak, Pak. Walaupun fotonya sama. Oke, marilah kita mulai dengan materi pertama. Ada 2 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai Sustainable Operation and Maintenance, High Performance, ya, atau disingkat SHPPOM lebih mudah, karena kalau panjang kadang-kadang ribet juga, Pak, kalau bahasa Inggris. Ya. Dan yang kedua adalah dalam mengenai commissioning dan testing setelah materi ini. Masing-masing materi kira-kira 50 menit, kira-kira hampir 2 jam. Oke, beberapa tahun yang lalu, mungkin 5-10 tahun yang lalu, banyak sekali bangunan baru maupun di Indonesia dan di Jakarta pada khususnya belum sadar serta mengetahui dan tidak peduli apakah bangunannya hemat energi dan belum hemat air, mempunyai ruangan yang sehat,
ramah lingkungan, hemat biaya, karena pada umumnya desain bangunannya bagus, seluruh bangunan terdiri dari kaca. Yang terpenting gedungnya laku disewa, dingin, sejuk, dan tidak ada keluhan dari penyewa. Tetapi akhir-akhir ini dengan isu-isu baru perihal pemanasan global, perubahan iklim, efek gas rumah kaca, lapisan ozon yang menipis, kemudian subsidi listrik yang dihapus, sehingga biaya energi naik, dan pola pikir para pelaku penyewa gedung ingin berkantor di tempat yang nyaman, ramah lingkungan, dan bersertifikat green. Nah, itu yang juga menjadi salah satu perubahan. Kemudian barulah para pemilik bangunan berubah pola pikir dengan mulai membangun dengan metode rancang bangun gedung berkinerja tinggi atau green building dengan kata lain. Di mana konsep-konsep hemat energi, hemat air, udara dalam ruangan yang sehat dan nyaman, selubung bangunan dengan OTTV yang rendah, dan pertamanan dengan pohon-pohon yang mempunyai tajuk yang luas agar microclimate di sekeliling bangunan tersebut menjadi lebih nyaman. Kemudian, bagaimana kita menilai sebuah bangunan mempunyai predikat bangunan berkinerja yang tinggi? Pada umumnya ada pihak ketiga yang memberikan nilai peringkat dengan parameter-parameter tertentu. Di Indonesia ada Green Ship yang memberikan nilai platinum, emas, atau perak. Ada Green Mark dari Singapura, Leeds dari Amerika, BEQ dari ASTRE, BOMA BEST dari BOMA di Kanada, dan masih banyak lagi. Dan lisensi-lisensi dari masing-masing institusi ini mempunyai batas waktu dan harus diperpanjang, di mana untuk memperpanjang dan mempertahankannya, peringkat nilai tersebut diperlukan cara-cara yang ada di dalam materi yang kita akan bahas pada malam hari ini. Untuk memperbaiki kinerja perawatan dan pengoperasian dari metode lama, yaitu ANSI ASRE AK180, maka kita akan membahas standar minimum perawatan di bawah metode baru menggunakan ASRE ANSI IS standar 90.1 dan ASRE USGBC IS standar 189.1 untuk standar desain bangunan berkinerja tinggi. Temu Maya ini diharap berkelanjutan dan berkinerja tinggi dan dapat mempertahankan kinerja bangunan dengan melaksanakan pengoperasian dan perawatan yang terukur. Pedoman ini dapat dimanfaatkan untuk bangunan baru maupun bangunan terbangun. Kami berharap setelah Temu Maya ini, pedoman-pedoman ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja bangunan masing-masing. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai membahas mengenai gedung berkelanjutan dan berkinerja tinggi. Adalah sebuah bangunan yang konsisten memberikan suasana dan kondisi yang membuat penghuninya sangat nyaman dan produktif tanpa menyia-nyiakan sumber daya alam, atau dengan istilah lain adalah bangunan hijau atau green building. Kemudian menurut Permen PU 02 tahun 2015 tentang bangunan gedung, bangunan hijau adalah bangunan yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Sedangkan menurut Pergub 38/2012 tentang bangunan hijau adalah bangunan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sumber daya yang efisien dari sejak perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pemeliharaan sampai dikonstruksi. Jadi kita sudah jelas bahwa operation maintenance berkinerja tinggi atau SHP POM itu sudah mempunyai landasan hukum. Nah, jadi sekarang hampir semua gedung pemerintah itu menggunakan standar-standar gedung bangunan hijau. Mohon maaf Pak Dedin. Ya. Layarnya kok tidak
Tidak berubah ya? Ya ini saya masih ini Pak. Oh. Masih opening. Oke, Pak. Oke, belum ke ini Pak. Ya. Baik. Oke. Kemudian bangunan tersebut memiliki khusus yang sistem khusus yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, kesadaran yang khusus dari para penghuni, pengelola dan agar dapat mempertahankan operasi dan kinerja yang diinginkan. Sedangkan operasional dan pemeliharaan berkinerja tinggi adalah rangkaian tindakan yang menghasilkan peningkatan kualitas suasana dan kondisi dalam bangunan dengan tetap memperhatikan penghematan penggunaan energi dan sumber daya lainnya. Ah, ini nggak mau nih loncat. Oke. Tujuan daripada pedoman ini adalah untuk memberikan panduan agar pemilik bangunan mampu mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan bangunannya dalam rangka mengurangi biaya operasi dan menciptakan lingkungan lebih baik tanpa mengorbankan fungsi kenyamanan dan fungsi keselamatan. Sedangkan ruang lingkup yang terdapat pada kuliah ini dapat digunakan pada operasi utama bangunan dengan sistemnya, terutama seluruh sehubungan dengan efisiensi energi, kenyamanan penghuni, kualitas udara dalam ruangan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Pedoman ini bisa dipergunakan dan bermanfaat bagi pemilik gedung, para senior manager yang mengoperasikan bangunan, facility manager dengan teknis-teknisnya yang melaksanakan, kemudian penyedia jasa pelayanan pemeliharaan, penyedia jasa layanan efisiensi energi, agen jasa commissioning, pelaku bisnis lainnya yang berkaitan dengan kinerja bangunan gedung. Dalam pengelolaan SHPOM ini ada 3 elemen yang penting yang harus bekerja sama secara berkesinambungan, yaitu yang pertama adalah manajer senior, yang kedua adalah manajer fasilitas atau facility manager, dan yang ketiga adalah para teknisi yang nanti akan kita bahas tugas-tugasnya lebih rinci. Marilah kita membahas lebih rinci masalah tugas-tugas, fungsi, dan tanggung jawab dari masing-masing elemen. Kita mulai dengan yang pertama yang menjadi kunci keberhasilan SHPOM, yaitu langkah pertama manajemen senior. Membangun dukungan dari atas. Sangat penting bagi seorang senior manager harus mampu berkomunikasi dengan pemilik, stakeholder, dan mendapat komitmen untuk melakukan perubahan organisasi standar menuju organisasi SHPOM agar dapat bergerak secara efektif dalam pengelolaan fasilitas bangunan. Sebaiknya seorang senior manager juga mempunyai lisensi sebagai seorang Greenship Professional atau Leeds AP dari Amerika, USA, atau GMP dari Singapura, dan GBIF dari Malaysia, atau sejenisnya, agar seorang SM itu betul-betul paham perihal hal yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Seorang SM juga harus mampu menjelaskan manfaat SHPOM, mampu memperbaiki produktivitas tenaga kerja yang menurun, dan mengurangi biaya utilitas yang meningkat di gedung apabila SHPOM ini dilaksanakan dengan konsisten. Kemudian, pada umumnya SHPOM ini apabila dilakukan dengan konsisten mampu mengurangi biaya sebesar 10-30% dan efek nilai yang lebih besar terlihat dari tenaga kerja seperti produktivitas penghuni menjadi lebih tinggi,
Berkurangnya pergantian karyawan, meningkatkan kepuasan dan semangat kerja, berkurangnya ketidakhadiran, dan daya tarik karyawan yang lebih baik. SHM harus membuat pernyataan kebijakan yang berkomitmen untuk menggunakan SHPOM sebagai kebijakan utama perusahaan dalam mengelola bangunan. Salah satu tugas SHM adalah memilih seorang champion. Setiap upaya membutuhkan juara. Kan seorang juara memberikan laporan kepada SM dan pemimpin puncak serta bertanggung jawab untuk keseluruhan proses keberhasilan POM. Dia akan bekerjasama dengan anggota manajemen senior lainnya untuk memimpin upaya perubahan dan perbaikan mencapai SHPOM. Seorang juara juga harus sama mempunyai pengetahuan dan mempunyai lisensi GP, LEEDS, AP, JMM, atau GBIS, atau dari institusi lainnya, guna bisa memberikan saran-saran, desain yang tepat, penggunaan sistem, pengoperasian, dan pemilihan fasilitas bangunan beserta sistemnya. Untuk berhasil, seorang juara harus memiliki dukungan manajemen. Dalam menyelesaikan kerja fasilitas bangunan, seorang senior manager memberikan informasi fungsi dan tujuan organisasi SHPOM kepada semua pihak. Pernyataan kebijakan harus memperjelas hubungan antara fasilitas kinerja, strategi organisasi, dan tujuan organisasi. Memberikan informasi kepada manajer fungsional untuk menunjukkan hasil dari kinerja bangunan pada masing-masing fungsi organisasinya. Bekerja sama dengan para manajer untuk menetapkan harapan dalam unit-unit mereka dan menerjemahkan harapan tersebut serta tujuan membangun kinerja SHPOM dan tercapai sesuai dengan target yang disepakati. Penting pula adalah perubahan pada sumber daya manusia. Melakukan koordinasi melalui Departemen Sumber Daya Manusia dalam mengembangkan kebijaksanaan untuk seluruh karyawan fasilitas manajemen seperti berikut, penilaian dan pengembangan keterampilan yang menjadi bagian dari evaluasi personel formal. Strategi pelatihan harus menjadi bagian dari perencanaan sumber daya manusia. Tujuan tim berbasis insentif untuk keselamatan, respon pelanggan, energi, dan sumber daya lainnya yang terkait dengan tujuan dan keberhasilan SHPOM. Kemudian juga melakukan rencana in-house atau eksternal agar semua karyawan bisa memperoleh pelatihan yang baik. Dalam pelaksanaan perencanaan, menjalankan perubahan yang diperlukan untuk menutup celah yang ditemukan selama penilaian. Senior manager harus bertanggung jawab untuk mengevaluasi pendekatan saat ini dan mengadopsi sistem strategi operasi dan pemeliharaan yang terbaik mendukung jangka panjang rencana strategis aset management. Senior manager juga harus melaporkan keberhasilan, menetapkan pengukuran dan pelaporan kinerja SHPOM dengan perbandingan dari tolak ukur organisasi lainnya. Dalam rapat tinjauan manajemen senior bulanan, bisa kuartalan secara periodik. Jadi keberhasilan ini diukur dengan parameter benchmark dari gedung atau bangunan yang mirip-mirip sehingga senior manager bisa mengetahui apakah kinerja bangunannya itu lebih baik atau lebih buruk atau sama. Itulah yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan daripada SHPOM ini. Kemudian juga SM harus memberikan reward and punishment. Ya, artinya mengenali dan menghargai usaha dari keberhasilan sebagai sebuah kemajuan yang dicapai oleh semua tim. Pengakuan dan penghargaan setiap karyawan akan membantu menciptakan antusiasme dan minat untuk mencapai tujuan SHPOM.
Berikut adalah checklist untuk manajer senior dalam menggerakkan organisasi fasilitas menuju kinerja yang berkelanjutan. Jadi dari semua yang disampaikan, inilah rangkuman atau checklist yang harus dikerjakan oleh para senior manager. Satu, membuat kebijakan dalam membentuk organisasi untuk melaksanakan SHPOM, menetapkan seorang champion dalam SHPOM untuk melaksanakan semua kebijakan. Jadi champion inilah yang nanti akan melaksanakan kebijakan di lapangan. Sedangkan tugas SM itu adalah meyakinkan para pemilik bangunan agar bisa membantu mendanai atau merubah sistem, karena untuk melakukan organisasi merubah ini diperlukan biaya yang tidak sedikit. Membentuk tim pelaksana dalam membantu champion mendanai upaya perubahan, nah ini yang paling penting, karena tanpa perubahan, tanpa implementasi, tanpa perbaikan, tanpa komputerisasi, mungkin agak sulit untuk melakukan monitoring. Menyelaraskan informasi kinerja fasilitas dengan tujuan dan fungsi bisnis, membantu karyawan untuk perubahan dalam sumber daya manusia untuk pengembangan kebijakan yang tepat, menilai kinerja bangunan, tenaga kerja, praktek yang sesuai, alat manajemen dalam sistem, merencanakan, menjalankan, melakukan perubahan yang diperlukan untuk menerapkan praktik-praktik baru, dan melaporkan kinerja bangunan sebagai bagian dari analisa bisnis reguler. Memberikan peringatan dan penghargaan atas usaha dan keberhasilan, dan membuat laporan tentang prioritas keberhasilan yang telah dicapai. Nah, ini adalah salah satu dari bukan selesai dari semua yang tadi dirangkum sebagai checklist untuk senior management. Kemudian kita akan melanjutkan ke elemen yang kedua adalah mengenai tindakan fasilitas manager, facility manager atau manager facility. Tugas utama adalah melaksanakan perubahan. FM menerjemahkan misi dan mandat yang diberikan oleh senior manager di tingkat eksekutif perusahaan ke dalam praktek kerja dalam semua bidang dan karyawan teknis dan kontraktor di tingkat operasi. Menetapkan program SHPOM. Ketika senior management merubah kebijakan operation maintenance subuh dengan sebelumnya ke SHPOM, facility manager akan dan harus menentukan kemana dan apa target kebijakan SHPOM tersebut. Facility manager juga harus menyelaraskan rencana dan membuat target SHPOM sesuai kebijakan organisasi, rencana aset, dan sumber daya yang tersedia. Melaksanakan SHPOM berdasarkan peraturan dan standar pedoman yang ada. Beberapa pedoman yang menjadi acuan operation and maintenance standar yang umum dipergunakan dan harus dipahami oleh seorang facility manager adalah tentunya salah satu adalah peraturan-peraturan lokal, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan nasional tentang keselamatan dan lingkungan kerja, SNI, ada Perpres, ada Permen, ada Perda, ada Perwal, semua harus betul-betul difahami oleh seorang facility manager. Kemudian mengenai ANSI AC AK Standar 180, yaitu pedoman penyelenggaraan gedung komersial HVAC untuk sistem HVAC komersial. Yang ketiga, memahami ASRE Standar 55, yaitu tentang penyediaan persyaratan minimum dan parameter yang perlu dipenuhi untuk memastikan tingkat kenyamanan manusia bagi penghuni bangunan. Yang keempat adalah ASRE dan ANSI Standar 62.1, menyediakan persyaratan desain, sistem ventilasi, dan standar ini banyak dipergunakan untuk dasar salah satu syarat mendirikan bangunan. Kemudian ASRE Standar
189.1 standar yang mempunyai persyaratan lebih tinggi dari standar 90.1 dan diperuntukkan untuk persyaratan merancang bangunan hijau dan hemat energi. Standar ini memberikan panduan persyaratan sesuai dengan peringkat LEEDs USGBC. Yang terakhir adalah ASRAE standar ISNA 100 adalah standar konservasi energi di gedung bangunan terbangun. Jadi gedung existing umumnya menggunakan ASRAE standar ISNA 100. Selanjutnya adalah tindakan facility manager menginformasikan kebutuhan SHPOM kepada manajer senior, memberikan penjelasan tentang kebijakan OM yang standar ke SHPOM dan langkah yang akan ditempuh untuk memperbaiki kinerja bangunan. Facility manager adalah kunci. Sekali lagi saya jelaskan, facility manager adalah kunci dalam menjelaskan kepada manajemen senior potensi keuntungan melaksanakan perubahan tersebut. SM, FM harus siap untuk bekerja sama dengan konsultan eksternal apabila diperlukan saran-saran. FM harus mampu mengembangkan paling tidak bekerja dengan visi yang jelas tentang kerja fasilitas dan perbaikan terukur, dan laporan kemajuan dalam tujuan yang terukur pula. Selain itu, seorang facility manager harus menjadikan sarana untuk menunjang SHPOM. Sarana yang lengkap agar tim SHPOM merasa nyaman dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja sistem dalam bangunan. Jadi, ini juga berdasarkan pengalaman sangat penting untuk seorang FM menjadikan sarana untuk tim SHPOM, karena kalau sarana untuk mereka bekerja tidak nyaman, itu akan sama sekali akan mengurangi motivasi dari mereka. Kemudian bekerja sama dengan departemen lain. Ini sangat penting, SHPOM akan berjalan sesuai dengan target apabila kebijakan didukung oleh semua departemen. Oleh sebab itu, seorang facility manager harus bisa bekerja sama dengan departemen SDM untuk memperbaiki kualitas personel, melakukan pelatihan-pelatihan, juga dengan departemen accounting, pembelian untuk perubahan-perubahan yang perlu diadakan dalam merubah program, juga dengan teknologi informasi, karena dalam SHPOM ini banyak sekali perubahan-perubahan yang berhubungan dengan IT, ya, terutama di dalam sistem kontrol dan jaringan. Nah, ini adalah tabulasi atau gambar mengenai perubahan sistem dari perawatan yang biasa, yang kita sebut normal, atau business as usual, ke perawatan yang SHPOM, ya, sehingga betul-betul memperoleh hasil yang maksimum. Pada kolom A, kita melihat yang kita sebut normal adalah pemeliharaan kombinasi dari pemeliharaan reaktif dan pemeliharaan berkala berdasarkan praktik dan standar yang ada. Nah, ini umumnya dengan menggunakan manual operation dari pabrikan, kan, kemudian jadwal perawatan berkala. Pada kolom B, kita mulai menggunakan ANSI ASRAE standar 180 sebagai landasan untuk program perencanaan perawatan dalam sistem HVAC. Nah, pada kolom C ini mulai kita ada perubahan dengan menggunakan standar ASRAE guideline 32, di mana di situ pada kolom C1 kita mulai melakukan monitoring kinerja
dengan penggunaan berbagai teknik automatisasi seperti bagnet, dashboard, pengukuran EAQ, survei pasca hunian, commissioning berkesinambungan, kemudian melengkapi dengan bus, dan lain-lain yang bisa melakukan monitoring secara sempurna. Pada kolom C2, itu adalah staff development. Kita mulai menetapkan kebijakan sumber daya manusia, pelatihan-pelatihan, sertifikasi, seperti ASRE mempunyai sertifikasi mengenai operation, performance, yaitu OPMP, kemudian Lead AP juga mempunyai, IFMA dengan CFM, dan BOMA juga. Ya, jadi mereka mempunyai sertifikat-sertifikat, pelatihan-pelatihan untuk kita bisa mampu menerapkan kebijakan sumber daya manusia sehingga lebih baik dalam mengelola gedung-gedung yang berkinerja tinggi. Pada kolom C3, kita mulai membuat pelaporan mencakup pelabelan bangunan berbasis kinerja. Jadi di situ kita mulai mencatat semua hasil-hasil selama kita melakukan performance monitoring, setelah kita membuat pelatihan-pelatihan, mensertifikasi teman-teman lain, kita mulai membuat pelaporan ya, dengan tujuan agar bisa mendapat label sebagai gedung yang berkinerja tinggi, seperti Green Ship kalau di Indonesia, untuk AC menggunakan BEQ, Energy Star, atau energy management dari ISO atau ANSI, atau institusi lainnya. Di mana semua penghematan energi dihitung dan dinyatakan dalam indikator pengungkapan pengurangan emisi karbon. Pada kolom D, ya, penggunaan standar ASRE IS100 dimanfaatkan untuk mengevaluasi energi efisiensi gedung terbangun. Sedangkan untuk standar 90.1 dari ASRE dan ANSI dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja bangunan pada gedung baru atau gedung mengalami perubahan besar, retrofitting. Umumnya 90.1 ya, dipergunakan untuk gedung terbangun dan gedung yang melakukan retrofitting, umpamanya mengganti fasad seluruhnya, mengganti chiller seluruhnya, nah itu dimasukkan ke dalam klasifikasi standar 90.1. Nah, sedangkan apabila penggunaan ASI ASRE USGBC IS 108.1 ini dimanfaatkan, dipergunakan untuk mengevaluasi bangunan yang melebihi penghematannya 30%. Apabila kita menggunakan standar 90.1, ternyata target penghematannya lebih besar dan mendekati sebesar 30%, maka dipergunakanlah standar NC ASRE USGBC 189.1. Pada kolom E, penggunaan standar 189.1 USBC LEED atau program peningkatan yang lebih lengkap dengan memasukkan sistem-sistem lain selain HVAC. Kita lihat di sini, ya, jadi mulai dari C1, C2, sampai C3, sampai E, itu selain sistem HVAC, juga dihitung dan dihemat sistem penghematan air, penggunaan material ramah lingkungan, pengolahan limbah, selubung bangunan dengan OTTV rendah. Kemudian pada akhir kolom, semua nilai pencapaian dengan pelaksanaan SHPOM ini akan memperoleh nilai dan perangkat standar nilai kinerja bangunan mengacu pada ASI ASRE USGBC standar 1891 dengan rating LEEDS atau peringkat penilaian program bangunan berkelanjutan lainnya. Seperti Green Ship kalau di Indonesia yang dilakukan oleh Green Building Council. Ini tadi kita sudah jelaskan mengenai transisi OM ke SHPOM,
ya. A, B, C. C yang monitoring, C2 pengembangan staff, C3 pelaporan, D dan E tadi sudah disampaikan dengan ilustrasi gambar. Nah, ini adalah suatu contoh jadwal umum sebuah konstruksi di Indonesia. Ya, umumnya mulai dari perencanaan, biasanya dilakukan 2 tahun, mulai basic, konsep, kemudian menjadi BOD selama 2 tahun, kemudian umumnya kalau gedung masih 40 lantai, 50 lantai, juga biasanya 2 tahun, setelah gedung selesai, melakukan testing commissioning dengan jangka waktu 3 bulan, setelah itu diserah terimakan, mulailah pengoperasian gedung. Nah, kira-kira bisa gedung itu berumur bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, tergantung daripada bagaimana kita mengelola gedung tersebut. Kira-kira pada tahun ke-10 atau ke-12, kita melihat bahwa memahami atau menilai bahwa kinerja bangunan itu mulai menurun. Kemudian kita melakukan retro commissioning, kita melakukan perubahan-perubahan, kita melakukan optimalisasi, ya, merubah kontrol, memperbaiki chiller, mengganti chiller apabila perlu dengan sistem yang baru, melakukan perbaikan sistem tata udara, juga menggunakan mengulang jadwal, mereset jadwal, ya, sehingga betul-betul pengoperasian itu dijalankan dengan sangat hemat. Nah, ini adalah pengaruh pengoperasian perawatan terhadap kinerja bangunan. Ya, tadi sudah sana mulai dari desain, ya. Biasa kalau mulai dari desain ini pemilik bangunan semua maunya bagus, ya. Semua kelasnya nomor satu semuanya. Nah, begitu ada masuk ke QS, ya, dihitung nilai konstruksinya dan kelihatannya budgetnya tidak sampai, tidak mencukupi, mulailah ada degradasi dari desain, ya. Umpamanya semula para pemilik bangunan untuk mendapatkan rating yang bagus, kinerja yang bagus, mereka meminta kacanya double glass. Tapi setelah mengetahui bahwa double glass itu mahal, akhirnya turun. Sehingga semuanya berubah. Desain daripada tata udara juga berubah, karena OTTV-nya mulai naik, ya, beban AC juga naik. Nah, gitu kita lihat, setelah dari desain, konstruksi mulai turun, ya, diserah terimakan, nah, kemudian inilah proses selama gedung beroperasi, ya, dengan business of usual, ya, memakai standar yang biasa, tadi di level A. Lama-lama, ya, selama 15 tahun, 10 tahun, ya, gedung ini mulai berturun, ya, karena maintenance yang rutin, tidak pernah monitoring, ya, business as usual. Kemudian kita mulai melakukan sedikit improvement, naik sedikit, akhirnya lama kembali turun. Nah, kita akan lihat di sini dengan bagaimana kita meningkatkan kinerja bangunan. Nah, ini adalah metode perawatan yang continuous monitoring, yang boleh kita sebut sebagai SHPOM. Ya, ini kita anggap sebagai SHPOM. Nah, saya pakainya, jadi kita lihat, dengan monitoring dari waktu ke waktu, kita bisa mempertahankan kinerja bangunan tidak begitu turun seperti yang kita lihat di gambar pertama. Kita akan bandingkan. Nah, ini adalah perbandingan, ya. Saya sebut SHPOM ini di sini sebagai BKT, ya. Bukan banjir kanal timur, tapi bangunan kinerja tinggi. Nah, ini adalah perbedaan penghematan. Ya, dimulai dari desain, ya, yang tidak terlalu berubah, ya kan? Karena para pemilik bangunan juga paham, mengerti mengenai apa manfaat daripada
desain yang berkelanjutan, kemudian secara rutin dirawat, dimonitor, diperiksa, dikomisioning, sehingga kinerja bangunan ini tetap stabil sampai hampir 20 tahun, bisa selanjutnya seumur bangunan tersebut. Nah, ini yang biru ini adalah hasil perbedaan daripada business as usual, metode business as usual, dan metode sesuai dengan standar high operation maintenance. Kemudian ini adalah checklist untuk facility manager, yaitu membantu manajemen atas dalam menyusun misi dan atau kebijakan yang sesuai kebutuhan fasilitas OM. Bekerja dengan manajemen akuntansi keuangan untuk menetapkan target keuangan dan pelacakan untuk membangun kinerja. Memberikan masukan kepada SDM untuk kompetensi karyawan baru, keterampilan, deskripsi pekerjaan, dan evaluasi kerja. Memberikan masukan teknis untuk SDM dan berkolaborasi di sekitar pelatihan karyawan. Kemudian mengembangkan dan mengimplementasikan prosedur untuk fasilitas. Mendokumentasikan sistem yang baik, menyelidiki, mengidentifikasi, dan menerapkan tingkat yang tepat untuk membangun kecerdasan. Mengidentifikasi dan menerapkan tolak ukur yang sesuai, membandingkan tolak ukur tersebut terhadap fasilitas serupa lainnya. Jadi, tolak ukur itu dibandingkan dengan tolak ukur dari benchmarking dari gedung yang lain yang sama. Kemudian menetapkan baseline untuk menentukan dasar acuan peningkatan kinerja bangunan. Baseline ini penting, kayak dilakukan untuk mengukur berapa kinerja energi bangunan kita yang sebenarnya dibandingkan dengan yang kita peroleh apabila kita menggunakan SHPOM. Memberikan pengakuan atau sistem imbalan untuk peningkatan kerja. Jadi karyawan apabila mereka berprestasi, mampu memberikan ide-ide, KPI yang tercapai adalah tugas dari FM untuk memberikan penghargaan kepada mereka. Mengidentifikasi dan mengembangkan praktek dalam proyek, mencari anggaran, alokasi anggaran untuk proyek dan perubahan pada proses kerja. Nah, ini juga penting menjadi tugas, meyakinkan kepada pemilik bangunan bahwa anggaran yang diperlukan itu untuk memperbaiki dan manfaatnya. Berkomunikasi secara konsisten perihal prioritas dan prosedur kepada karyawan dan penyedia layanan jasa. SHPOM dan hubungan kualitas lingkungan dalam ruangan. Tim SHPOM manajemen mampu berusaha untuk mengembangkan lingkungan yang lebih baik untuk mempromosikan produktivitas dan meningkatkan kinerja bangunan penghuninya. Kita paham bahwa suasana atau kualitas udara di dalam ruangan atau indoor environment and quality, selain kualitas udara, banyak faktor yang menyebabkan kenyamanan seperti thermal comfort, kemudian visual, tampak visual, kadar cahaya, noise level, ya itu juga sangat mempengaruhi kualitas lingkungan di dalam ruangan. FM harus akrab dengan berbagai rating dan penilaian kinerja bangunan yang tersedia. Jadi FM itu harus paham mengenai rating-rating atau rating mengenai kinerja bangunan, baik dari lokal maupun internasional. Beberapa peringkat rating seperti Leeds dari Amerika, Green Group, Energy Star adalah organisasi yang diakui melakukan penilaian kinerja bangunan di Indonesia. Kita mengenal Green Ship dari Green Building Council of Indonesia.
manajemen pemindahan proaktif itu juga perlu dipahami oleh FM, yaitu menggabungkan pemeliharaan terencana, pemilihan terjadwal, dan pemeliharaan prediktif untuk sepenuhnya mengimplementasikan pemeliharaan proaktif dalam organisasi. Diperlukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang ada untuk berpindah dari sistem reaktif ke sistem proaktif. Sepenuhnya memanfaatkan sistem manajemen pemeliharaan yang terkomputerisasi atau CMMS, Computerized Maintenance Management System, di mana CCMS memiliki program yang berkembang dengan baik untuk bagaimana mengatasi retro commissioning, melengkapi dokumentasi, tingkat kepegawaian, dan pelatihan, dan manajemen proyek-proyek renovasi yang besar. Manajemen pemeliharaan proaktif, kita akan bicara mengenai CMMS. Adalah perangkat lunak manajemen pemeliharaan yang efektif dan proaktif, yang mengoptimasikan sistem perintah kerja manual dan menambah kemampuan signifikan. CMMS dapat digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan melacak aktivitas pemeliharaan, menyimpan riwayat perawatan dan informasi inventoris, mengkomunikasikan informasi operasional, pemeliharaan bangunan, dan menghasilkan laporan untuk mengukur produktivitas pemeliharaan. Jadi dalam CMMS ini, semua kegiatan bisa terdokumentasi. Perawatan satu mesin, kita bisa mengetahui berapa biaya perawatan per tahun, berapa produktivitas mesin tersebut, siapa yang mengerjakan perbaikan, berapa lama perbaikan itu dilaksanakan, itu bisa dimonitor di dalam CMMS, sehingga betul-betul semua serba terukur. CMMS dapat juga oleh FM untuk teknik pemeliharaan, penyediaan layanan pemeliharaan pihak ketiga, dan manajer aset untuk melacak status kondisi aset dan kegiatan pemeliharaan sehari-hari. Kemudian, karena peralatan HVAC menjadi lebih canggih, sekarang pengolahan perintah kerja dan permintaan perbaikan menggunakan sistem berbasis kertas atau spreadsheet dapat menjadi lebih kompleks dan bermasalah. Jadi semua work order yang berbasis kertas itu sekarang dengan adanya CMMS dilakukan dengan elektronik. FM harus peduli dengan kemajuan dan manajemen informasi dan kontrol sistem. Karena bangunan pintar itu area yang cepat berubah dan meliputi kemajuan teknologi BAS, pengembangan dan perkembangan deteksi kesalahan atau FDD, dan penyediaan informasi kepada operator dan penghuni, misalnya dashboard. Jadi dashboard ini umumnya berada di dalam komputer, di situ ada semua data-data energi, produktivitas, data-data perawatan, jadwal mesin-mesin ada di dalam dashboard. Sehingga dashboard itu memberikan informasi yang lengkap. Kemudian ke building automation system ada fungsi kontrol bangunan, dan kita sudah tahu bahwa BAS itu juga mempunyai dokumentasi yang lengkap, ya, dan antara kontrol dengan mesin-mesin. Dan minimal FM harus memastikan bahwa karyawan memahami fungsi BAS. Bagaimana melakukan operasi dasar seperti pemeriksaan status peralatan, kondisi bangunan, membaca log, jadwal, titik pengaturan, dan membuat penyesuaian non-permanen. BAS sensor dan komponen lain memerlukan kalibrasi periodik. Karena kalau tidak dikalibrasi, ya kan, sensor atau transducer berbeda setengah derajat, itu bisa menghasilkan tolak ukur yang sangat berbeda. Kemudian CMMS juga dapat diintegrasikan dengan BAS.
Dari ratusan vendor MMS, banyak yang mampu berkomunikasi dengan BAS untuk mengoptimasikan peringatan dari BAS. Meskipun sering dianggap fungsinya lebih maju dari CMMS, program BAS dapat dimasukkan dalam perangkat lunak CMMS untuk menerima pemberitahuan dari BAS untuk peringatan tertentu atau ada alarm dari BAS, itu bisa ditransfer ke CMMS dan alarm itu nanti di-print sehingga operator langsung bisa bereaksi, mengambil tindakan untuk melaksanakan perbaikan. Kemudian kita beralih ke deteksi kesalahan diagnosis atau FDD. Itu adalah kontrol yang cukup canggih yang menggunakan data yang diperoleh dari algoritma matematika untuk mendeteksi dan mendiagnosa kesalahan peralatan mekanik dan elektrik. Jadi apabila ada kesalahan dari mesin-mesin elektrik atau mekanik, atau ada vibration, atau getaran, atau temperatur yang suhu, atau ada noise, maka dengan FDD akan mengirimkan sinyal ke BAS atau ke CMMS, dan di situ akan langsung muncul perintah kerja, sehingga para teknisi bisa melakukan tindakan yang signifikan dan segera. Sekarang kembali ke informasi kinerja bangunan. Informasi kinerja bangunan harus disampaikan dengan cara yang sesuai, dapat dimengerti, dan difahami dengan mudah oleh para pengguna. Pengguna di sini termasuk eksekutif, manajer fasilitas, teknisi, dan masyarakat umum yang semua memiliki kepentingan sendiri dalam cara kerja fasilitas. Kemudian dashboard juga hadir dalam menggambarkan informasi operasi dengan meringkas data kunci ke dalam indikator grafis. Jadi di dalam dashboard, semua data-data operasi dapat diringkas, dapat ditampilkan dengan grafis, sehingga kita melihat bisa menggunakan bar chart, bisa menggunakan pie chart, sehingga semuanya bisa kita lihat kenaikan, keturunan, ada kenaikan, ada penurunan dari kinerja semua bangunan, fungsi bangunan di dalam gedung. Self-diagnostic dan pembedahan prediktif. Self-diagnostic dengan mengacu pada penambahan instrumentasi untuk peralatan untuk memberikan pemantauan dan penilaian kondisi operasional terutama sebagai indikator dari kebutuhan untuk pemeliharaan. Seperti halnya FDD, diagnosis mandiri dan dipasang dalam peralatan kontrol. Pemeliharaan prediktif juga disebut sebagai analisis akar masalah atau pemeliharaan berbasis kondisi. Jadi kita tidak menunggu jadwal, jadi apabila kita melihat kondisinya sudah mulai menurun, maka kita melakukan pemeliharaan prediktif. Menggunakan pemeliharaan prediktif meningkatkan, memungkinkan fasilitas manajemen untuk mengidentifikasi masalah sebelum terjadi kerusakan. Untuk menjadwalkan perbaikan, menghindari downtime yang tidak terjadwal dan biaya kerusakan senior. Jadi, dari besarnya bahwa prediktif ini fungsinya untuk mengurangi downtime, ya, sehingga sebelum terjadi kerusakan, masalah-masalah tersebut bisa teratasi. Menuju ke pemeliharaan proaktif mengenai dokumentasi, FM juga harus membuat dokumentasi dan memelihara dokumentasi bangunan yang komprehensif, akurat, mudah diakses, dan dapat digunakan. Merupakan tanggung jawab utama dari FM. Dokumen bangunan biasanya termasuk gambar-gambar SB drawing, spesifikasi, dan manual operation. Memiliki semua informasi bangunan yang dimiliki terintegrasi dalam format elektronik sebagai BIM. Building Information Modeling itu bisa memasukkan semua data-data selain untuk konstruksi, jadi semua kesalahan-kesalahan sebelum dan sudah konstruksi digabungkan dengan perawatan itu bisa masuk dalam BIM. Rencana dan manual harus tetap up to date. Jadi dokumen kontrol itu harus selalu up to date
dengan melakukan catatan perubahan pada gambar asli ketika ada fitting out. Masih ada waktu, Pak? Masih, Pak. Masih terus saja, silakan. Masih, ya. Ya, tapi ini ada pertanyaan ini, Pak. Ya. Pak, mau dijawab sekarang apa nanti? Mungkin pertanyaan nanti aja belakangan, Pak. Siap. Ya. Oh, silakan lanjut, Pak. Ya, oke. Okay. Jadi sampai dokumen kontrol. Sekarang membuat sistem manual operasi. Manual bangunan harus membuat deskripsi dan sistem lengkap, menggabungkan maksud desain, kriteria kinerja, jadwal mesin-mesin utama, urutan kontrol secara rinci, dan perihal pengoperasian. Sistem manual bangunan adalah dokumen penting untuk digunakan dalam pelatihan karyawan. Panduan rinci untuk penyusunan manual sistem bangunan operasi tersedia dalam panduan ASRE Guide nomor 4. Ya, tapi kita tidak tampilkan di sini. Membuat SBIR drawing, elektronik, dan BIM. Waktu zamannya saya mengoperasikan gedung, itu semua kertas-kertas gambar itu masih dalam bentuk sepia. Ya. Tapi sekarang dengan adanya CAD, komputer edit design, semua gambar itu masuk ke dalam CAD. Ya. Jadi tidak perlu file yang besar-besar. Kalau ada perubahan gambar, jadi tidak perlu draftman. Ya. Sekarang punya draft CAD. Kalau dulu kita punya draftman banyak ya, untuk menggambar masing-masing disiplin ilmu. Kemudian dokumen harus dijaga agar tetap teratur dan tersedia di pustaka. Referensi yang dapat mencakup salinan cetak dan sumber daya yang disimpan secara elektronik. Jadi dokumen itu sebaiknya disimpan dalam elektronik. Jadi apabila diperlukan, hanya halaman-halaman yang perlu saja di-print, sehingga bisa dimanfaatkan oleh semua yang memerlukan. Retro commissioning, recommissioning, dan ongoing commissioning. Apa itu retro commissioning? Retro commissioning itu adalah sebuah bangunan sejak dari awal dibangun, belum pernah melakukan commissioning. Jadi inilah commissioning pertama yang dilakukan selama gedung itu beroperasi. Itu yang kita sebut retro commissioning. Recommissioning, itu kita melakukan commissioning ulang. Gedung itu pernah di-commissioning, dan kemudian kita melakukan re-commissioning, biasanya dengan jangka waktu. Biasanya kalau kita melaksanakan re-commissioning itu dalam SHP POM itu 6 bulan sekali. Jadi saya melakukan itu 6 bulan sekali, dan ada di beberapa gedung pemerintah, nanti akan saya sampaikan di akhir. Kemudian ongoing commissioning ini adalah commissioning yang berkelanjutan. Jadi terus-menerus dia melakukan monitoring. Kita boleh juga monitoring berkelanjutan atau ongoing commissioning, terutama pada alat-alat yang besar. Proses commissioning diterapkan pada peralatan, sistem, dan tingkat bangunan keseluruhan yang menggabungkan definisi kriteria kerja dan pengujian fungsional. Renovasi konstruksi dan commissioning, pertimbangan LCC dalam desain renovasi. LCC dihitung dari mulai saat konstruksi pada saat renovasi. Untuk bangunan berkinerja tinggi, sangat penting bahwa FM menjadi bagian dari tim project sejak awal. Jadi FM tahu apa yang akan dirubah, bagaimana merubahnya, bagaimana mempertahankan kinerja tinggi, dimulai dengan memahami lingkungan internal dan standar konsumsi energi bangunan. FM harus memastikan bahwa kinerja ini dapat dengan mudah dipertahankan. FM mengikuti tahap perencanaan, memilih peralatan, dan memeriksa konstruksi untuk memastikan kondisi yang tepat agar bangunan mempunyai metode perawatan pemeliharaan yang tinggi.
Komisioning dalam renovasi, komisioning dalam merenovasi, seorang ahli komisioning harus menjadi bagian dari tim proyek. Dari mulai konsep sampai proyek berakhir. Ahli komisioning akan mengelola aspek kinerja proyek, memastikan bahwa informasi didokumentasikan dari tahap ke tahap sampai akhir dan diserahkan ke facility manager. Teknologi baru akan hampir selalu menjadi bagian dari proyek pembangunan. Karena teknologi ini terus berubah. Ya, hari ini dan di SC, setiap standar itu setiap 3 tahun mendapat perubahan. Jadi kita selalu harus update dengan standar-standar yang ada. Seorang facility manager harus mengelola dan mempersiapkan teknologi baru dengan mendidik diri sendiri dan karyawan tentang penggunaan peralatan baru. Kapasitas karyawan untuk SHPOM, sama seperti bangunan cerdas, semua karyawan operasi juga harus menyesuaikan dengan bangunan yang dikelolanya. Terserah kepada FM untuk menentukan praktik yang akan dilaksanakan, best practices. Menilai kemampuan karyawan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, izin, sertifikat, menentukan kebutuhan fasilitas, dan untuk mengatasi kesenjangan apapun. Pelatihan dan sertifikasi, pelatihan harus diberikan berdasarkan bidang pengetahuan dan kebutuhan keterampilan yang teridentifikasi. Ini harus memenuhi persyaratan fasilitas tertentu, tetapi juga prinsip umum yang menjadi spesifik. Fasilitas-fasilitas khusus yang terbaik dapat dilakukan di tempat, sering bekerja sama dengan peralatan dari vendor dan produsen. Pelatihan tentang pengetahuan dasar dan lebih umum dan keterampilan dapat dilakukan melalui program di luar dan perguruan tinggi setempat atau lembaga sejenis. OPMP atau Operation and Performance Management Professional dari ASRE adalah salah satu jenis sertifikasi untuk FM. Penggunaan kontraktor dari luar, nah, khususnya penggunaan kontraktor dari luar ini kita gunakan untuk mesin-mesin yang mempunyai unik kekhususan seperti umpamanya dan berhubungan dengan pihak ketiga, ya umpamanya seperti halnya lift, ya, itu kita perlu menggunakan kontraktor dari luar karena masalahnya ada insurance yang berhubungan dengan pihak ketiga apabila ada masalah dengan lift tersebut. Atau fire alarm juga, ya. Itu salah satu daerah di mana umumnya kita memerlukan vendor-vendor dari tempat di mana fire alarm itu disuplai. Sumber daya manusia, isu sumber daya manusia dan kebijakan FM harus bekerja sama dengan Departemen Sumber Daya Manusia untuk menetapkan kebijakan yang mendukung SHPOM sehubungan dengan karyawan. Kebijakan untuk perekrutan, promosi, bonus, dan insentif lainnya harus mencerminkan pengetahuan. Jadi semua bonus itu disesuaikan dengan KPI. Masing-masing karyawan ditargetkan mempunyai KPI yang dibuat oleh masing-masing departemen sesuai dengan kebijakan dan umumnya akan dimonitor atau diperiksa setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Ya, kalau di tempat kita dulu kita namanya personal development review. Jadi setiap karyawan itu diperiksa, dicek performance-nya. Ada nilai A, ada B, ada C, ada D. Nah, kalau nilainya D, besok sudah dipanggil, dikasih surat mengundurkan diri. Kira-kira demikian. Kalau C, dikasih waktu 6 bulan untuk memperbaiki. Kalau B, boleh lanjut. Kalau A, ada promosi dan dapat reward. Nah, itulah salah satu kebijakan-kebijakan untuk memotivasi karyawan. Sekarang kita beralih ke
level 3 itu untuk tindakan dan perangkat untuk teknisi. Walaupun levelnya 3, teknisi ini mempunyai peranan penting. Ya. Karena walaupun SM dan FM-nya bersertifikat, ya, kalau teknisinya belum kompeten dan tidak kompeten, maka semua program-program yang dicanangkan oleh SM maupun FM tidak bisa berjalan dengan semestinya. Mengingatkan saja pada Pak Deddy bahwa masih ada materi commissioning untuk waktu 1 jam ini sebenarnya. Udah ini waktunya habis Pak, yang ini. Sudah habis sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Terus saja karena hanya dipercepat aja sedikit. Oke. Ya, untuk level 3 ini ya kita percepat, ya kan, bahwa para teknisi ini harus mengetahui apa rancangan operasional gedung. Jadi bagaimana gedung itu dirancang untuk beroperasi, prosedur pemilihan proaktif, dan manajemen mewujudkan kinerja yang tinggi, prosedur diagnostik, cara diterapkan secara efektif dalam kegiatan sehari-hari, tepat waktu dalam perbaikan masalah operasi dan mengurangi pekerjaan darurat. Jadi jangan sampai selalu banyak pekerjaan-pekerjaan yang darurat. Teknologi baru yang diterapkan dan bagaimana hal ini mempengaruhi pekerjaan terhadap teknisi. Nah, memberlakukan praktek proaktif untuk memerlukan tingkat pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan teknisi-teknisi dan operator bangunan harus memiliki pengetahuan tentang prinsip kinerja bangunan dan operasinya. Teknisi operator harus mendapat dan diberi pelatihan selama pemasangan atau segera setelah sebuah peralatan baru dan pembaharuan kontrol dipasang. Teknisi operator harus memperingatkan supervisor mereka ketika pelatihan tambahan diperlukan. Kemampuan untuk menggunakan dan membaca dokumentasi bangunan sangat penting. Jadi seorang teknisi harus bisa membaca gambar. Ya, oleh sebab itu pelatihan dan training, terutama karena banyak manual-manual itu berbahasa Inggris, mungkin bahasa Inggris juga perlu diberikan pelatihan untuk para teknisi. Jadi dalam panduan sistem bangunan harus narasinya harus jelas, ya, menjelaskan bagaimana sistem ini dirancang untuk beroperasi, termasuk semua peralatan, detail-detail urutan operasi, titik pengaturan suhu, kelembaban dan kondisi kontrol lainnya, data-data termasuk informasi kinerja peralatan dari produsen, kemudian memberikan informasi operasi pemeliharaan. Sebuah manual operasi sistem bangunan harus mencakup berikut untuk berisi data hunian, utama yaitu jadwal hunian. Jadi di dalam dokumen itu juga kita harus tahu berapa okupansi sekarang yang ada dalam bangunan. Apakah 100%, 50%, kemudian jumlah orangnya berapa, ya kita harus paham agar kita nanti bisa mengukur kinerja energi berdasarkan juga jadwal hunian. Manual juga harus berisi peralatan, spesifikasi peralatan, area yang dilayani, dan tanggung jawab pemeliharaan. Jadwal peralatan, suhu, titik pengaturan lainnya, dan metode kontrol termasuk area yang dilayani, jadwal pencahayaan, kontrol pencahayaan serta termasuk lokasi, pengidentifikasian luminer, kontrol, setting yang direkomendasikan, dan sirkuit untuk setiap bagian peralatan pencahayaan. Manual operasi sistem bangunan harus digunakan untuk terus-menerus mendokumentasikan masalah yang sedang berlangsung. Jadi semua masalah itu harus dimasukkan dalam dokumentasi sehingga masalah itu tidak akan terulang setelah kita melakukan verifikasi. Jadi para teknisi harus mengetahui peralatan yang kapasitasnya berukuran terlalu kecil, peralatan yang kapasitasnya terlalu besar, masalah kualitas udara dalam ruangan dan suhu yang tidak nyaman, masalah kualitas udara dalam ruangan, dan masalah tekanan udara dalam bangunan. Instrumentasi, ini juga penting, ya, instrumentasi mencakup alat ukur dan peralatan, menampilkan data digital di panel, kontrol lokal, akuisisi data, penyimpanan data pada bus, dan alat
ukur genggam. Alat ukur genggam teknisnya harus akrab dengan berbagai macam instrumen genggam dan mampu memanfaatkan untuk menggunakan diagnostik dan untuk memecahkan berbagai masalah. Jadi jangan sampai teknisi-teknisi kita ini hanya dibekali test pen. Ya. Umumnya sekarang teknisi ini banyak umumnya dibekali test pen karena instrumen genggam ini umumnya harganya cukup mahal. Ya. Oleh sebab itu, dalam merencanakan SHPOM ini, instrumen genggam dan alat-alat ini termasuk yang nanti harus didanai oleh pimpinan puncak. Data logger adalah perangkat yang dapat menyimpan data sejumlah besar informasi untuk download ke dalam komputer, di mana data-data dapat ditampilkan dan dianalisa. Dalam instrumen genggam juga, ada beberapa yang mempunyai data logger, datanya bisa dimonitor, bisa di-download, ya, sehingga para teknisi juga bisa melakukan analisa. Teknisi harus menyadari instrumentasi sistem yang terpasang, termasuk pengukur dan sensor. Instrumentasi sistem memberikan indikasi yang berharga dari kinerja sistem. Nah, ini para teknisi juga harus mampu menjabarkan dan memverifikasi apa yang tertulis di dalam sistem instrumentasi, apa yang dibaca, apa yang dicatat. Ya, jadi, jangan sampai teknisi ini hanya menjadi operator yang mencatat, tetapi tidak mengerti apa yang dicatat. Oleh sebab itu, pelatihan itu sangat penting untuk para teknisi. Membangun sistem otomatisasi, setiap fungsi pengontrolan program, BAS bertindak sebagai akuisisi data, menyediakan data teknis dalam jumlah besar, dan saat ini mudah diakses dan ditampilkan pada layar. Menggunakan visualisasi data untuk menentukan masalah, jadi teknisi harus terampil dalam menghasilkan berbagai format data untuk identifikasi masalah-masalah bangunan dan kontrol seperti pemanasan dan pendinginan yang bersamaan, kesalahan sensor, kalibrasi meteran, jadwal operasi peralatan, titik pengaturan dan kontrol yang perlu penyesuaian. Ini adalah yang menjadi concern daripada para teknisi. Pemilihan berkala adalah kunci dari sistem bangunan. Jadi pemilihan berkala ini penting, dijadwalkan sesuai dengan manufacturer recommendation dan best practice. Perawatan rutin sistem bangunan utama merupakan jantung bangunan yang hemat energi dan efisien. Sistem bangunan adalah kunci, meliputi berikut chiller, menara, pendingin, dan pompa. Kenapa chiller? Karena kita tahu bahwa sistem tata udara adalah pengguna energi yang sangat besar. Kemudian boilers, kalau di hotel, juga pompa-pompa, dan unit penanganan udara. Inspeksi visual, mengamati operasi bangunan dengan cermat dan teliti adalah fungsi daripada operator. Jadi, operator harus betul-betul mampu membaca reading, ya, kemudian di record reading-reading tersebut, mengerti implikasinya, kemudian dibaca dengan benar, dan dia menjabarkannya ke dalam tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Ini adalah progression dari cognitive skill in use of instrumentation. Nah, ini adalah saling-saling berhubungan antara building performance dengan maintenance. Pemeliharaan dengan kinerja energi. Ada hubungan yang interdependent antara energi dan pemeliharaan. Agar peralatan dapat beroperasi secara efisien, maka harus dijaga secara proaktif. Jika peralatan tidak dipertahankan, kinerja peralatan akan menurun dengan drastis. Ini sangat penting difahami oleh building maintenance, hubungan dengan building performance dengan maintenance. Oleh sebab itu, pelatihan, kompetensi, dan sertifikasi itu penting untuk para teknisi. Melihat peluang penghematan energi yang murah dan mudah. Ya, ada
penghemat energi yang murah dan mudah, terutama dari sistem tata udara, yaitu penjadwalan peralatan, peralatan berjalan saat tidak diperlukan. Ini harus selalu ada orang monitor. Jadi pelaksanaan SHPOM ini tidak tergantung kepada teknisi, tapi kepada seluruh tim, baik dari security, petugas kebersihan. Jadi mereka memberikan informasi apabila ada mesin-mesin atau peralatan yang seharusnya tidak berfungsi karena tidak ada kegiatan, sehingga kita bisa melakukan penjadwalan peralatan. Kemudian kesalahan sensor juga, ini paling sering ya. Sensor yang salah menyebabkan peningkatan pemanasan atau pendinginan. Nah, ini perlu dikalibrasi. Melakukan pembersihan-pembersihan ini adalah salah satu cara yang mudah dan tidak memerlukan biaya. Kemudian pemanasan yang simultan dan pendinginan. Nah, ini biasanya di daerah-daerah yang subtropis yang mempunyai sistem pemanasan dan pendinginan yang berafiliasi. Kemudian penggunaan udara luar. Nah, ini juga sangat penting, udara luar agar juga dikontrol jumlahnya, volumenya tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Umumnya biasanya karena volume udara luar ini mempengaruhi beban dari cooling load tata udara, para teknisi biasanya kalau ada komplain atau keluhan mengenai suhu yang kurang dingin, maka secara otomatis mereka mematikan fresh air. Ini adalah salah satu best practice yang tidak benar. Ya. Jadi, oleh sebab itu, mereka harus betul-betul paham bahwa pengukuran udara luar itu harus betul-betul benar. Kemudian, apa saja yang harus diketahui oleh seorang teknisi? Teknisi harus tahu bagaimana mengakses, menggunakan, memelihara, dan memperbaharui bangunan sistem dokumentasi. Ya. Jadi setiap ada perbaikan, ada perubahan, dokumentasi itu harus diperbaharui. Memeriksa penjadwalan yang benar di bus, ya. Jadi selalu dimonitor jadwal daripada pengoperasian. Kemudian juga harus memahami mengakses bus train log, termasuk membaca dan menafsirkan data. Memeriksa tingkat ventilasi udara yang tepat, memeriksa kinerja sistem penggunaan energi yang terbesar dengan alat bantunya, menafsirkan data pengukuran dari bus dan implikasi terhadap penggunaan energi, memantau, mengimplementasikan, dan memverifikasi upaya kerja CMMS. Nah, ini yang betul-betul harus diketahui orang teknisi. Kemudian, teknisi harus memahami bagaimana merencanakan prosedur perawatan berkala dan melaksanakannya. Kadang-kadang perawatan berkala ini terhambat oleh akses ada di tempat publik atau di tempat tamu sehingga tidak bisa. Bagaimana mengukur penggunaan energi dan apakah energi yang terukur sesuai dengan tolak ukur? Ini juga harus dipahami oleh seorang teknisi. Teknisi harus memahami dampak SHPOM pada efisiensi energi, konservasi air, dan IAQ. Juga memahami bagaimana melakukan energi audit dan audit air. Sistem kinerja parameter bangunan hijau juga harus dipahami oleh teknisi. Aspek IAQ dan bagaimana mengukurnya. Urutan pengoperan sistem, efisiensi energi untuk semua operasi sistem dalam bangunan. Jadi harus mengetahui apa saja yang harus didahulukan, apa yang harus dihidupkan untuk agar supaya sistem itu betul-betul bisa hemat energi dalam operasional. Kemudian teknisi harus memberi rencana untuk menanggapi penyimpangan yang ditemukan dari kinerja ya bangunan yang umum. Ya, jadi karena kinerja bangunan itu umum, ya, dia harus menanggapi, harus tahu ada penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan. Kemudian memiliki rencana untuk pengembangan keterampilan pribadi dan melanjutkan pendidikan. Jadi dia harus aware terhadap kemampuannya sendiri, ya, melakukan pendidikan, melakukan training, melapor kepada penyelia bahwa dia memerlukan training. Nah, ini adalah checklist untuk pemeliharaan bangunan sistem utama. Menyusun program pemeliharaan HVAC, Tanah 180 sebagai referensi,
menyesuaikan kegiatan untuk mencocokkan peralatan dalam gedung menggunakan laporan kinerja komisioning sebagai tolak ukur. Jadi komisioning ini sangat penting untuk menjadi tolak ukur. Ya. Jadi hasil komisioning ini dipakai sebagai tolak ukur apakah gedung masih sesuai dengan kinerjanya dengan desain waktu pertama kali maupun setelah dilakukan komisioning. Menjaga kerahasiaan akses dan kode yang diperlukan untuk mengakses semua kontrol, sistem tata udara, dan peralatan listrik. Jadi akses ini hanya diperlukan oleh orang-orang tertentu sehingga tidak ada orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi mengganti perubahan-perubahan di dalam bus. Menjaga instrumentasi alat ukur sensor dalam kondisi yang lebih baik. Selalu dibersihkan, jangan dikontrol, diperiksa, dan dikalibrasi. Menjaga peralatan dan daerah sekitarnya agar tetap bersih. Ini adalah menjadi benchmarking juga dari sebuah SHPOM yang baik. Saya umumnya menilai apabila ruangan mesin, ruangan kerja itu bersih, maka pasti pekerjaannya juga akan baik dan bersih. Memantau dan memelihara catatan waktu penggunaan upaya pekerjaan dan pemeliharaan perbaikan. Dan ini adalah slide terakhir, ya, contoh pemeriksaan kinerja energi. Kita lihat, kita menggunakan, kita melakukan energi benchmarking. Kita menghitung indeks konsumsi energi selama setahun, ya, kemudian kita koreksi dengan menggunakan data correction, kemudian kita mencocokkan dengan benchmark. Indonesia bangunan gedung benchmarknya itu 100-250 kWh. Apakah indeks konsumsi energinya di bawah itu? Kalau di bawah itu, tentunya kita langsung menuju ke bawah. Ya. Semuanya normal, low energy usage, meneruskan monitoring, kemudian yang mengoperasi mendapat reward, ya. Kemudian dokumen dianggap sudah baik. Apabila lebih dari benchmarking, kita melihat ini penggunaan energi tinggi, kita mengevaluasi apakah ada mechanical malfunction, ya, kerusakan-kerusakan, efisiensi menurun, atau apakah mesinnya memang sudah terlalu tua, tidak bisa diperbaiki, ya kan, kemudian harus diganti, di-upgrade, ya, dan dihitung dengan life cycle cost selama 20 tahun, apa menguntungkan, ya kan, kalau menguntungkan dijalankan. Kalau ada perbaikan, ya kan, mungkin dipanggil retro commissioning, perbaiki, ditambah dengan variable speed drive, dengan kontrol-kontrol yang baik, diperbaiki, di-replace, kemudian kita juga melakukan evaluasi dengan life cycle cost. Ya. Itu adalah contoh prosedur pemeriksaan kinerja tinggi. Nah, di Indonesia ini ada beberapa bangunan yang menggunakan metode SHPOM. Ya. Salah satunya adalah gedung pemerintah, yaitu gedung PU, ya kan? Itu kemudian gedung KKP, kemudian gedung SDM, ya, di mana energinya sangat jauh di bawah benchmark dari SNI. Ya. Kebetulan sekarang SNI pun akan kita perbarui. Nah, untuk gedung PU ini pernah mendapatkan Platinum Award dari Green Building Council, dan kemudian diperpanjang juga. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa dari hasil perpanjangan itu mereka betul-betul konsisten menjalankan SHPOM. Kemudian mendapat PEN, penghargaan energi nasional tahun 2014, tahun 2015 mendapat penghargaan dari ASEAN, 2016 mengenai ASEAN Green Building Council. Juga KKP banyak sekali memperoleh, juga ESDM memperoleh award-award dari hasil SHPOM. Kebetulan saya terlibat di dalam pengolahannya yang dikerjakan oleh perusahaan saya juga gitu kan sebagai komisaris. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah referensi-referensi yang saya pakai di dalam makalah-makalah tadi, ya. Ini adalah referensinya yang dipakai sebagai acuan. Silakan kalau ada pertanyaan,
atau mau dikumpulkan dulu pertanyaan nanti setelah commissioning, terserah kepada host bagaimana mau mengatur pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Deddy. Jadi ini banyak pertanyaan, jadi kita tuntaskan saja materi ini. Nah, namun untuk commissioning mungkin waktunya tidak cukup ini Pak Deddy, jadi kita alihkan ke pertemuan berikutnya untuk commissioning. Ya. Ya. Baik, pertanyaan pertama ini Pak Deddy. Apakah FM itu akan menjadi FM1, FM2, FMN, maksudnya FN itu hanya satu atau bisa banyak begitu ya, yang ya. Di bawah otoritas SM. Kemudian, apakah luasan apakah luasan bangunan gedung berpengaruh terhadap jumlah teknisi di bawah otoritas FM yang bertugas? Satu keahlian misalkan untuk misalkan plumber untuk satu BG ataukah harus dibuat grouping pada teknisi tersebut menjadi T1, T2, TN untuk teknisi plumber? Itu pertanyaan pertama Pak Deddy. Bentar Pak, saya mau munculin dulu nih. Baiklah, mau diulang pertanyaannya? Bentar dulu Pak, saya mau, ini gimana nih menu nih? Supaya saya bisa muncul nih. Muncul apa? Muncul orang ya Pak, jangan fotonya. Stop share Pak. Stop share. Ya. Gimana menu stop share ini kok? Oke, saya mungkin bisa. Ya host lah Pak. Huh? Bapak yang host, jadi saya bisa. Iya. Udah. Oh, ini stop share. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Saya udah muncul kayaknya, Pak ya. Oke, okay, jadi pertanyaan tadi bagaimana, Pak? Ini masih belum stop share kayaknya. Tadi Bapak udah muncul. Ini sudah stopnya gimana nih? Share. Nah, sekarang sudah muncul, Pak. Buka. Ya. Oke. Okay. Oke, jadi pertanyaannya itu tadi FM gimana Pak? Boleh diulang Pak? FM itu hanya satu atau boleh ada FM1, FM2, dan seterusnya? Boleh banyak? Oh, boleh Pak. Jadi FM itu tergantung daripada senior manager. Jadi umumnya, ya kan, seorang senior manager itu, seorang manager hanya mampu mengorganisasi 6-8 orang. Kemampuan daripada apa menangkap masukan itu kira-kira 6-8 orang. Kenapa? Di dalam sistem kinerja bangunan, ya kinerja performance bangunan tinggi atau green building itu emang ada 6 kriteria yang harus dikelola. Ya. Itu salah satunya adalah tata guna lahan, energi efisiensi, kemudian water konservasi, ada material, ada indoor health comfort, kemudian ada yang terakhir itu lingkungan. Bukan cucu saya ini. Nah itu, jadi kenapa diperlukan 6? Karena masing-masing apa FM itu ya kan mengepalai salah satu apa kategori daripada yang harus dirawat, ya harus dilaporkan. Nah ini penting itu kan karena masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Jadi tergantung daripada policy perusahaan. Ya. Jadi FM itu ada. Ya. Kalau FM-nya banyak, expenses-nya jadi banyak Pak. Ya. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan oleh seorang senior manager. Apakah perlu ada beberapa FM? Atau satu FM saja membawahi beberapa divisi untuk mengelola apa masing-masing kategori. Jadi itu jawaban yang pertama. Jadi boleh aja itu mau berapa tergantung daripada kondisi perubahan perusahaan gitu Pak. Jadi kalau saya lebih banyak lebih senang banyakkan pasukannya daripada bosnya, jenderalnya gitu kan. Sebab kalau jenderal kebanyakannya duduk-duduk menerima laporan, tapi kalau pasukan itu yang bekerja di lapangan,
dan jenderalnya ini yang harus sering apa keliling-keliling. Ya, walk to talk ini penting sebagai seorang facility manager. Kemudian yang kedua itu pertanyaannya teknisi Pak Deddy. Jadi dalam satu bangunan misalkan ya kelihatannya bangunannya cukup luas gitu. Apakah jumlah teknisinya juga harus banyak untuk satu keahlian misalkan plumber gitu. Cukup satu atau dibuat grouping-grouping ada teknis satu, teknis dua khusus untuk plumber gitu. Nah, kalau untuk plumber ya jadi kita biasanya memang dibagi dalam beberapa seksi ya. Jadi ada kalau umpamanya listrik ya, kalau kita umpamanya saya memberi contoh bangunan yang hotel yang 1000 kamar ya, besar ya, karena saya pernah mengelola. Jadi di situ kita mempunyai divisi-divisi banyak sekali ya. Umpamanya divisi listrik bisa ada alur lemah, arus kuat, arus lemah. Ada divisi apa yang produksi ya, dan yang di plan room ya. Kemudian ada plumbing juga dibagi ya, ada yang khusus ke plan room ya, di ruang pompa ya, ada khusus mengenai fire alarm fire pump ya, itu jadi satu dengan ya, dengan plumbing. Dan kemudian grup yang melayani keluhan-keluhan itu berada di tempat lain ya. Jadi tergantung daripada kita. Tapi sekarang dengan teknologi sekarang ya, dengan otomatisasi, dengan apa training, kemudian dan sertifikasi ya, kita tidak mengkotak-kotakan lagi. Jadi apa pekerjaan umpamanya yang bisa dikerjakan oleh orang lain itu bisa dilakukan. Seperti mengganti lampu di hotel atau di tempat lain, ya kan? Kita tidak perlu elektrisien kalau buat ganti lampu. Cukup dengan housekeeping saja yang ganti lampu. Karena ganti lampu itu tidak sulit. Jadi kita bisa menghemat tenaga kerja, kita bisa menghemat waktu, kita bisa utilize elektrisien itu untuk pekerjaan-pekerjaan maintenance yang khusus. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi memang dalam desain ya kan yang baik ya kan, itu sebuah ruang kontrol itu semua terintegrasi. Ya. Jadi kalau ruang kontrol ini terpisah, nah itu kita perlu orang banyak. Ya. Sebab itu di dalam desain sebuah hotel, ya kan, semua sistem engineering dan pelayanan service itu adanya daerah dengan service lift. Ya. Fungsinya agar jadi dalam kontrol, ya kan, plan room itu mungkin cukup satu orang atau dua orang, karena semua pompa, trafo, genset, chiller, semuanya adalah dalam satu area, ya, sehingga itu mudah sekali untuk mengontrolnya. Tentang jumlah, nah itu tergantung daripada apa bagaimana facility manager itu menghitung, ya, karena ada rumusnya untuk menghitung jumlah orang, itu berdasarkan pekerjaannya, ya, mulai dari awal sampai selesai, berapa jam, umpamanya mengganti lampu, ya, itu berapa jam lamanya, bisa 30 menit, bisa 40 menit, bisa 2 jam, ya kan, tergantung di mana orang mengganti lampu tersebut. Kemudian sarana untuk apa mengganti lampu tersebut, kadang-kadang terkendala, ya, begitu mengganti lampu, ada policy bahwa lampunya itu harus kembali lagi ke gudang. Dan ini akan menjadi kendala mengapa bisa menjadi downtime yang lama. Nah, itu seorang SM, PFM harus menganalisa supaya pekerjaan lebih cepat, ya, penanganan keluhan bisa lebih cepat, ya, dan produktivitas orang-orang lebih cepat. Ya. Kalau kita hitung produktivitas dari teman-teman kita, ya, dari 7 jam kerja, ya, kalau kita menggunakan orang-orang sendiri, itu hanya 3 jam saja Pak, ya, umumnya yang efisien, yang betul-betul dia kerja. Sisanya itu lama di jalan, ya kan, lama waktu di gudang, ya, lama di perjalanan. Ya, jadi oleh sebab itu kita harus menentukan target bahwa setiap masing-masing teknisi itu harus mempunyai KPI dalam satu hari berapa pekerjaan yang bisa dia kerjakan. Ya.
Oleh itu ada sistem yang namanya apa guest service management itu, dia akan mencari sendiri orang-orang yang memang lagi tidak bekerja ya, dengan menggunakan handphone, ya kan dia setiap pekerjaan itu harus diselesaikan atau di-report dalam jangka waktu 20 menit. Jadi setelah 20 menit pekerjaan selesai, dia akan mendapat lagi pekerjaan baru secara elektronik. Ya, di dalam pekerjaan tersebut, dengan sistem CMMS dan BAS, jadi kalau ada kerusakan, di situ sudah dijelaskan apa saja yang harus dikerjakan. Ya. Dan itu semuanya didokumentasi, masuk ke dalam sistem, dan sistem itu nanti kalau kita mau lihat, umpamanya AHU, sistem ini sudah berapa kali diservis, ya kan? Kok setiap minggu kok ada keluhan melulu dari AHU tersebut. Nanti dilihat siapakah orang yang mengerjakan. Apa orang-orang itu cukup kompeten atau tidak, kenapa pekerjaannya menjadi berulang-ulang. Nah, itu kira-kira Pak jawabannya. Dan mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan dari Bapak-Bapak semua. Ya, masih banyak pertanyaannya, Pak. Banyak, silakan ya. Pak. Yang berikutnya, informasi database BG, bangunan gedung mungkin maksudnya ya, terkait dengan hasil SAPOM, apakah CMMS akan menjadi hak sepenuhnya dimiliki oleh pemilik BG, atau jika FM adalah sebuah firma, sejauh mana FM memiliki kewenangan dokumen tersebut bagi pemilik BG? Oke, karena dalam... Ini yang dimaksud mungkin dengan penyedia jasa layanan ya, ya apa property management services ya. Property management services itu dia harus apa dalam kontrak pasti disebutkan bahwa semua apa, informasi itu harus menjadi milik dari pemilik bangunan karena dia dibayar untuk itu kan. Dan umumnya, ya kan, alat-alat yang ada di dalam bangunan tersebut itu umumnya adalah disediakan oleh pemilik. Sedangkan facilities property management hanya menyediakan jasanya saja, termasuk building manager, teknisinya, itu disediakan oleh satu perusahaan penyedia jasa. Tapi semua alat-alat untuk melakukan SHPOM itu semuanya dimiliki oleh pemilik bangunan. Bisa saja sebuah perusahaan penyedia jasa properti mengajukan usul. Harus ini yang diperbaiki, harus ini yang disyaratkan, ini harus dibeli, ini harus dioptimalkan. Nah, ini yang bisa disarankan oleh sebuah penyedia jasa layanan properti management. Tapi semua informasi dan barang-barang atau aset itu semuanya umumnya dimiliki oleh pemilik bangunan. Sebab kalau itu nanti dimiliki oleh property management, begitu kontraknya diputus, itu barangnya semua diambil, Pak. Ya. Sehingga sistemnya akan berhenti dengan sendirinya. Ya. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak Dedi. Jadi terkait kinerja bangunan, dari penjelasan yang disampaikan pemateri, ada tiga faktor, desain, konstruksi, dan operasi gedung. Yang paling dominan mempengaruhi kinerja bangunan, faktor yang mana? Nah, ini banyak, nih, Pak. Karena pengalaman saya ini, ya kan, kalau sebagai konsultan bangunan gedung, terutama green building, ya, pada awal desain, biasanya pemilik bangunan itu mau dengan target yang paling tinggi, ya. Semua barang-barang dengan kualitas nomor satu, ya. Chiller mau yang paling rendah, kemudian selubung bangunan juga menilai nilai OTTV yang rendah, ya kan? Double glass dengan argon di tengahnya, ya kan? Sehingga nilai heat transfer OTTV-nya sangat rendah, sehingga energinya lebih rendah, ya. Dan di dalam proses tersebut sudah disepakati bahwa dengan desain yang ada maka gedung tersebut bisa mempunyai kriteria kinerja bangunan platinum. Ya. Kita sebut namanya design recognition. Ya. Dalam desain.
Nah, selang berjalannya waktu, begitu QS masuk, ya kan, maka semua spesifikasi material-material yang ada yang telah disepakati itu mendapat nilai rupiah harga. Nah, begitu harganya itu tinggi, lebih daripada nilai yang sudah direncanakan, itulah mulai decline. Jadi, semuanya ini semua tergantung daripada pemilik bangunan. Jadi, kalau pemilik bangunannya memang komit, ya, pensupport, ingin mempunyai kinerja bangunan yang tinggi, ya, dia harus juga menyediakan peralatan-peralatan yang mempunyai kinerja, akan mempunyai menuju ke kinerja bangunan tinggi. Nah, sedangkan di masa operasi, nah itu tergantung daripada para operator. Ya. Selama operator itu menggunakan sistem SHPOM, memonitor secara terus-menerus, maka kinerja bangunan itu selalu bisa dirawat, di-maintain. Ya. Minimum tidak turun drastis, ya kan, tapi bisa memaintain. Walaupun umpamanya dari awal pertama kinerja bangunan, dari desain awal, waktu desain recognition sudah platinum, tapi dalam pelaksanaan turun menjadi gold, ya kan. Oleh sebab itu, kinerja gold ini yang kita pertahankan. Tentunya dengan praktek-praktek SHPOM yang sesuai guideline tersebut. Oke, pertanyaan berikutnya, Pak Deddy. Khusus untuk BG pemerintah, jika harus menggunakan firma OM, SBU apa yang dibutuhkan oleh firma tersebut? AR103 atau profesionalnya yang ber-SKA, MAPS atau SKT, teknisi, dan apakah dalam satu struktur organisasi SMFM teknisi dimiliki oleh pemilik BG ataukah dipenuhi oleh firma OM? Ya, nah, untuk salah satu contoh di tempat kita, ya kan, itu seorang building manager itu harus mempunyai lisensi GP. Ya. Jadi GP itu adalah salah satu syarat utama untuk mengoperasikan gedung yang mempunyai SHP POM. Ya, karena dia, GP itu betul-betul memahami 6 kriteria yang harus tetap dijaga oleh seorang GP. Ya, sementara untuk SKA itu umumnya diperuntukkan untuk desain, karena SKA itu hanya satu disiplin ilmu. Umpamanya SKA mengenai tata udara, SKA mengenai plumbing, SKA mengenai kelistrikan. Nah, sedangkan seorang GP itu menguasai keseluruhan 6 kategori di dalam operasional bangunan. Ya, seorang GP tidak harus bisa mendesain, tapi dia tahu desain yang benar dan yang tidak benar, sehingga dia bisa melaksanakan operasional atau bisa memperbaiki desain, ya kan, sesuai dengan untuk menuju sistem kinerja bangunan yang berkinerja tinggi. Mungkin itu Pak jawabannya, Pak. Ya, nah, lanjut nih Pak Deddy. Jadi ada yang menanyakan bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikasi building dengan kriteria green, jadi green building maksudnya, terus bagaimana gold, platinum, dan sebagainya. Nah, untuk nilai-nilai kriteria dari green building, tadi sudah sampaikan ada 6 kriteria yang harus dipenuhi untuk memperoleh rating platinum, gold, atau bronze. Ya. Nah, nanti yang baru ini bronze akan dihilangkan karena tidak mempunyai nilai jual, Pak. Ya. Jadi untuk platinum, nilai angka yang harus diperoleh itu adalah minimum 83. Ya, untuk gold, 68. Ya. Untuk silver, kalau nggak salah 50. Sekian, saya agak lupa nomor. Nah, itulah poin-poin yang harus dicapai untuk mendapatkan nilai rating. Nah, nilai rating tersebut terdiri dari ada 6 kategori, yaitu tata guna lahan,
kemudian energi efisiensi, kemudian water efisiensi, kemudian material and resources, indoor health comfort, dan yang terakhir adalah building and environmental management. Dan masing-masing kategori itu mempunyai nilai-nilai maksimum. Nah, umumnya nilai yang paling besar itu ada pada kategori energi dan air. Hampir 35% ya, dari nilai-nilai rating tersebut ada di energi dan air. Oleh sebab itu, energi adalah yang paling utama setelah air yang harus dipertahankan penggunaannya oleh para senior manager maupun facility manager agar kriteria itu tetap bisa dipertahankan. Okay. Ya, ini ada lagi empat ini dari Pak Yogi. Apakah sistem CMMS yang mana yang paling direkomendasikan atau paling mudah diimplementasikan? Itu yang pertama dulu. Mungkin saya minum dulu sebentar, Pak. Silakan, Pak. Nah, kalau mengenai CMMS, karena saya terbentur dengan kode etik, Pak, ya. Jadi memang saya tidak boleh menyebutkan, ya kan, salah satu vendor. Tapi banyak sekali vendor-vendor CMMS, ya kan, Bapak bisa download, bisa cari, ya. Tentunya CMMS yang paling sempurna itu sebetulnya semuanya itu tailor-made, Pak, ya kan. Bapak bisa, karena CMMS itu terdiri dari paket-paket, ya kan. Ada bisa ekspansi, mulai dari biasanya guest, kalau di hotel guest service management. Jadi dia hanya melayani bagaimana supaya keluhan bisa cepat dilayani dalam waktu 20 detik. Ya. Jadi dia akan mencari orang-orang yang sedang tidak bekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian itu bisa di-upgrade menjadi preventive maintenance, ya, dengan cara kita memasukkan semua data-data yang ada, ya kan? Kemudian kita bisa improve lagi dengan melakukan FDD, ya kan? Sehingga diagnostik segala macam masuk ke dalam, sehingga kalau ada suatu perawatan berkala, ada kerusakan apa, dia bisa langsung menerbitkan surat perintah elektronik, ya, ke dalam HP daripada teman-teman yang di teknisi. Jadi banyak sekali vendor-vendor yang menjual CMMS, tentunya kita sendiri akan nanti menentukan dan bagi sefleksibilitas mana, ya kan, CMMS itu bisa jadi paling banyak fungsinya itu yang paling mahal dan rata-rata itu bisa ekspansi, jadi bisa per paket, bisa paket personalia, bisa ada paket dari gudang yang masuk ke dalam situ, bisa paket dari inventory material, bisa juga preventive maintenance, bisa jadwal operasional. Jadi dengan CMMS itu, dalam satu klik, saya bisa mengetahui sebuah mesin ini menghabiskan uang berapa dalam setahun. Ya. Apakah mesin ini masih kita bisa pertahankan? Ya. Sudah berapa usia mesin ini? Ya, ternyata mesin ini menghasilkan memakai biaya lebih daripada yang semestinya. Nanti dilihat siapa yang mengerjakannya, ya kan, spare partnya apa saja. Apabila yang mesin itu sudah tidak bisa dimanfaatkan, makanya diambil keputusan apakah mesin itu diganti atau mau di retrofit. Mana yang lebih menguntungkan? Kira-kira begitu, Pak. Ya, pertanyaan yang berikutnya. Apakah penerapan SHPOM ini akan mengubah komposisi, jumlah, dan skill set dari tim teknisi? Oh, pasti, Pak. Ya. Karena kita pasti pengen, memang ada faktor yang conflicting watch out, ya, yang kita harus kita lihat bahwa Indonesia ini masih padat karya, Pak. Ya. Jadi, otomatisasi ini juga bisa mengurangi apa pekerjaan gitu kan. Dulu saya pernah salah satu gedung ya kan, untuk matikan lampu
dan menghidupkan lampu itu pakai orang. Ya. Naik ke atas, bisa pakai lift, pakai tangga, biasanya berangkatnya naik lift, turunnya pakai tangga dengan tombol. Ya. Kemudian kita mengadakan optimalisasi. Ya. Belum komputerisasi. Optimalisasi, tombolnya bawa ke bawah. Ya. Jadi tombol-tombol yang di setiap lantai itu, tentunya lantainya tidak banyak, dibawa control room. Jadi menghidupkannya dari control room. Nah, itu bisa mengurangi 2 orang naik turun naik ke atas. Memang pasti dengan adanya otomatisasi itu, ya kan, pasti ada pengurangan jumlah karyawan yang teknisi yang beroperasi. Ya. Tentunya kita tentu maunya teknisi-teknisi ini betul-betul orang-orang yang kompeten, dibayar lebih tinggi, mengerjakan pekerjaan lebih banyak daripada jumlahnya orang banyak. Ya kan, pekerjaannya sedikit, tapi expenses yang dikeluarkan itu juga banyak. Ya kalau di negara-negara barat, ya kan, itu biaya manusia itu lebih besar daripada biaya operasional gedung, ya kan? Nah itu bedanya dengan di kita, gitu kan? Di kita orang masih murah, oleh sebab itu di sana kebanyakan menggunakan outsourcing. Jadi pekerjaan itu dibayar berdasarkan jam, ya, umpamanya, jadi seluruh pekerjaan itu di outsource, kecuali pekerjaan-pekerjaan berhubungan langsung dengan apa tamu, ya, umpamanya keluhan-keluhan, tapi semua perawatan itu dikerjakan oleh outsource karena dihitung berdasarkan jumlah pekerjaan, nah, berdasarkan itu jam kerja. Itu hanya 3 jam, 4 jam mereka betul-betul aktif bekerja. Sisanya kanan mereka bekerja itu. Ya, berikutnya Pak Didi, mohon maaf ini kita sudah jam 9, kita berusaha selesai jam 9.15 gitu ya kira-kira. Kalau kita ingin menerapkan SHPOM ini tentunya perlu biaya investasi begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menjustifikasi kepada pemilik gitu? Apakah ini go atau tidak go gitu? Nah, ini salah satu tugas kunci FSM. SM ini harus dibekali dengan selain ilmu pengetahuan juga ya ilmu yang memang bagaimana meyakinkan owners, Pak. Banyak orang pandai, ya kan? Tapi begitu berhadapan dengan pemilik bangunan udah gemeter duluan. Nah, ini yang perlu dimiliki oleh seorang SM itu adalah nyali, Pak. Nyali convincing kepada pemilik bangunan ya bahwa apa yang diajukan oleh beliau dengan dukungan FM itu semuanya measurable, ya. Terukur ya. Dan bisa dibuktikan nantinya. Biasanya bos-bos itu nggak mau yang panjang-panjang, Pak. Ya. Maunya duitnya kapan balik. Ya. Apalagi kalau berhubungan dengan finance. Ya. Finance itu, begitu kita mau melakukan perubahan, dia pengen lihat, ya, kapan nih saya bisa mendapat penghematan. Ya. Salah satu contoh mungkin saya pernah mengajukan sesuatu usulan, ya kan, perbaikan untuk mengoptimalkan sistem kerja daripada power electricity maupun pompa-pompa agar dia lebih efisien ya, dengan biaya Rp400 juta. Apa yang dibilang oleh pemilik bangunan? Dibilang saya bisa manfaatkan uang Rp400 juta dengan memperbaiki restoran saya. Menambah mesin Miss Pizza 1, bulan depan dia udah menghasilkan uang. Sementara kita masih berteori saja. Nah, ini salah satu apa tantangan untuk seorang FM. Makanya saya bilang, seorang SM dan FM itu adalah kunci ya untuk convincing pemilik bangunan agar betul-betul dia bisa paham. Dan itu adalah punya trik sendiri
seorang SM, tentunya bagaimana cara dia menyampaikan, ya kan, bagaimana cara dia mempresentasikan apa kajian-kajian, ya kan, sehingga betul-betul apa apa yang disajikan itu betul-betul masuk ke dalam pola pikirnya daripada pemilik bangunan. Itu adalah penting, ya. Selain technical skill, juga communication skill dari seorang SM itu penting. Bayangkan ada orang pandai technical skill, tapi begitu berhadapan dengan seorang pemilik bangunan, communication skill-nya nggak ada. Padahal dia itu pandai. Sebab itu di situ ya tugas apa kunci seorang apa, SM dan FM di dalam SHPOM ini agar betul-betul pendanaan itu bisa juga di apa disetujui dan perlu juga di strategi, ya kan, bagaimana kita mengajukan pendanaan. Jangan umpamanya satu kelompok besar kita langsung berikan kepada pemilik bangunan, itu pasti ditolak, ya. Jadi kita membuat skala prioritas, ya, mana yang paling penting, yang paling terlihat apa benefit efeknya. Umpamanya yang paling besar itu yang bisa ngelihat terlihat langsung adalah di sistem tata udara. Ya, sistem tata udara yang menjadi target utama bagaimana cara kita mengoptimalisasikan sehingga sistem bisa bekerja lebih hemat sehingga kinerja bangunan bisa diperoleh dengan baik. Ya, ini cepat aja Pak Deddy. Jadi apakah biaya pelatihan dan sertifikasi teknisi dimasukkan dalam budget perawatan tahunan? Kemudian sertifikasi apa yang diperlukan oleh para teknisi sebagai penunjang terwujudnya SHPOM? Oke, jadi semua pelatihan sertifikasi itu harus dimasukkan di dalam budget tahunan. Ya. Sertifikasi apa saja, ya kan? Tentu kalau untuk teknisi, ya kompetensi dibilang bidangnya masing-masing. Nah, adalah tugas orang facility manager. Nanti setelah mereka facility manager itu memperoleh gelar atau green seal professional, ya kan, green seal professional itulah nanti akan di cascade down, ya, diterjemahkan ke bawah bagaimana bisa teknisi itu mengerti dan paham, ya. Selain green seal professional, sebelumnya ada jenjang green seal associate. Nah, green seal associate ini bisa diperoleh diperuntukkan untuk para penyelia, ya, sehingga tugas seorang facility manager juga tidak terlalu berat di dalam melakukan in-house training kepada para teknisi. Ya, teknisi sendiri harus mempunyai sertifikat untuk keterampilan masing-masing seksi. Itu mungkin Pak Ari jawabannya. Ya, nah ini mungkin bisa dijawab pada pertemuan berikutnya, tapi nggak apa-apa disinggung sih sedikit ya Pak. Jadi pada masa pandemi ini banyak gedung yang tidak beroperasi. Bagaimana penanganan pada HVAC system yang di shutdown sehingga ketika akan dioperasikan kembali tidak menurunkan performa HVAC system-nya. Nah, oke. Okay. Gedung yang di sistem tata udaranya. Ya. Jadi, sistem tata udaranya di flush itu apa maksudnya? Ya kan, sebelum dioperasikan, sistem serbut harus diperiksa lagi, kalau perlu dilakukan recommissioning. Jadi semua filternya dibersihkan, semua koil-koilnya dibersihkan, semua ventilasinya diperiksa, semua apa damper-dampernya diperiksa, dibersihkan. Dan dijalankan kalau menurut standar ASRE itu, flushing itu perlu kira-kira minimum 1 minggu dijalankan. 24/7 Pak. Jadi ya. Nah, tapi itu disesuaikan dengan mungkin kebutuhan daripada bangunan. Nah, kalau dilihat bahwa mungkin dalam 2 hari, 3 hari itu bisa, selama 24 jam bisa membersihkan bangunan, cukup 2-3 hari. Ya. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa sistem ventilasi di dalam toilet itu harus jalan terus-menerus selama pandemi ini. Karena terbukti bahwa penyebaran daripada virus tersebut juga bisa datang dari
kamar kecil. Oleh sebab itu, kamar kecil perlu dipertahankan negatif pressure, sedangkan gedung harus dipertahankan supaya positif pressure, ya kan? Sekarang kenapa gedung-gedung itu bisa berubah menjadi negatif? Karena banyak perubahan di dalam pengelolaannya, kan? Kayak di mall sekarang dulunya toko, sekarang jadi restoran. Begitu exhaustnya bertambah, tapi fresh airnya tidak bertambah. Nah itulah yang menjadi kendala kenapa dalam masa pandemi ini seharusnya gedung yang mati itu di flush. Jadi fresh airnya, exhaustnya dihidupkan, ya minimum mungkin 2 hari, selama 2 hari, 24 jam dijalankan di flush, sehingga apa kita memperoleh udara yang betul-betul bersih. Sistem tata udara yang bersih. Karena memang di dalam, di asri juga memang belum terbukti bahwa penyebaran itu bisa muncul dari sistem tata udara. Ya. Jadi nanti mungkin detailnya bisa dijelaskan oleh Pak Kusni yang lebih paham mengenai kondisi udara dalam ruangan. Ya, baik, ini mungkin terakhir. Ya, terakhir. Jadi untuk referensi checklist ini, Pak Deddy, sistem pendengaran sesuai ASRI standar 180, apakah ada contoh formnya? Ah, contoh formnya itu Bapak bisa menjadi member ASRI, Pak. Member ASRI, ya kan? Bapak bisa download, ya kan? Itu Bapak bisa download guideline-nya, sekarang udah baru, ya kan? Tapi kalau perlu nanti Bapak bisa kontak saya langsung lah nanti, kan? Karena memang ASRI ini tugasnya mengedukasi, Pak, ya kan? Jadi tugasnya mengedukasi supaya teman-teman ini juga bisa bekerja lebih baik, ya. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Deddy. Jadi kita break applause kepada Pak Deddy yang sudah sangat hebat pada malam ini. Sekali ini pertanyaan masih datang terus, Pak Deddy, tapi kita... Ya, gak apa-apa, Pak. Kalau masih ada 1-2, gak apa-apa. Ya mungkin bapak-bapak yang lain. Jadi yang berikutnya ini, ya pertanyaannya tetap mirip-mirip sih, bagaimana initial cost dan operating cost sehingga perencana balancingnya supaya SHPOM ini dapat dinilai realistis. Itu yang pertama. Terus tadi ada Pak Junaidi yang ingin diulang itu 6 kriteria untuk green building apa? Itu Pak. Oke, saya cepat. Mungkin yang Pak Junaidi dulu ya. 6 kriteria ini yang saya agak apa hafal lah gitu kan. Jadi yang pertama Pak Jun, yang pertama itu adalah bahasa Inggrisnya itu appropriate site development. Itu ya. Adalah tata guna lahan. Junaidi yang lain Pak, Ahmad Junaidi. Oh, Ahmad Junaidi. Bukan Junaidi Suharjo. Junaidi ya. Oh, itu ada tuh Junaidi masih ngasih tangan. Jadi satu yang pertama itu adalah tata guna lahan. Kan? Yang kedua itu adalah energi konservasi dan efisiensi. Yang ketiga adalah konservasi air. Yang keempat adalah material dan resources atau sumber daya material. Yang kelima adalah indoor health comfort. Ya, jadi kesehatan dalam ruangan di mana di situ bukan hanya thermal comfort saja, tapi ada tata cahaya, virtual comfort, ada noise level, yaitu harus semuanya di hitung. Jadi kalau sebuah bangunan yang berkinerja tinggi itu bukan AC-nya dingin saja gitu kan. Juga kalau dingin, kalau noise atau apa lampunya kurang terang juga tidak bisa masuk. Dan yang terakhir adalah building environmental management, bagaimana pengelola gedung melaksanakan kaidah-kaidah pengelolaan bangunan yang hemat energi, hemat air. Nah, itu semua didokumentasikan di dalam building environmental management. Itu yang apa yang Pak Ahmad Junaidi ya, yang mengenai 6 kriteria. Ya. Yeah. Ya, yang berikutnya ini senada dengan pertanyaan yang terakhir, jadi mengenai cost biaya investasi, Pak. Capex-nya ini dibandingkan dengan manfaat yang diterima dari SHPOM ini bagaimana? Kira-kira berapa persen gitu? Nah, dari studi yang dilakukan di Amerika, Pak ya.
bahwa penghematan dengan SHPOM menurut standar 189, ya kan? Jadi SHPOM yang menyeluruh, ya, jadi bukan hanya energi saja, tetapi air, kemudian appropriate site development, tata guna lahan, ya kan? Kemudian dari material, ya kan? Itu bisa diperoleh sampai maksimum 30%. Tapi kalau dari energi saja, ya kan, mungkin dengan berkeringat Bapak bisa sampai 7-10% lah ya. Nah, cuma harus diingat bahwa pengelolaan kinerja bangunan yang berkriteria tinggi ini tidak bisa dikerjakan oleh seorang FM saja atau orang-orang engineering saja. Harus semua tim ikut bekerja sama. Dari security, dari orang sales, dari orang kebersihan, dari semua aspek orang personalia, itu betul-betul mindset-nya itu sudah di otaknya itu hemat energi. Jadi kalau saya keluar ruangan, saya matiin lampu. Ya kan? Kalau ada keran bocor, saya harus lapor. Kalau dia lampu yang terang benderang, tapi orangnya nggak ada, saya dilaporin. Sehingga dibuat jadwal. Nah, ini sangat penting. Jadi kalau hanya orang engineering saja yang bekerja, terus terang saya sampaikan tidak akan berhasil. Karena ini adalah SHPOM itu adalah pekerjaan tim, ya, bukan pekerjaan departemen teknik saja. Itu mungkin, Pak. Ya, terima kasih Pak Deddy. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktunya sudah selesai, jadi mohon maaf. Kepada Bapak-Bapak, nanti kita jawab secara tertulis saja Pak Deddy ya, semua pertanyaan ini. Kemudian, ya mohon maaf sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian, peserta malam ini belum bisa mengikuti yang commissioning. Jadi kami mohon maaf kalau memungkinkan Bapak-Ibu ikut yang hari kedua, hari Kamis, tanggal 2 Juli. Kalau belum daftar, silakan daftar dengan opsi pembayaran 0 rupiah, begitu ya. Jadi nanti akan kami kasih linknya. Nah ini Pak Deddy, Babe Deddy ini harus kerja keras di hari kedua untuk bisa mengcover semua nih. Ada tiga materi. Nah, memang, jadi kita, memang yang ini karena banyak prosedural ya kan. Ya. Itu memang agak panjang karena ya. Prosedural banyak gitu Pak. Supaya ya. Betul-betul. Ya mungkin nanti commissioning-nya juga banyak prosedural itu 1 jam 50 menit sendiri. Nanti yang materi mengenai ya, COVID. Ini. 19 itu bisa dikompres ya. Dua materi jadi 50 menit gitu ya Pak. Oke. Terima kasih Pak Deddy. Ya. Nah kepada para peserta nanti besok kami akan berikan link tugas setelah kuliah dan sebelumnya juga akan ada kuesioner ya. Jadi kuesioner ini bukan kami yang memberikan tetapi dari institusi ITSB-nya dari Satuan Penjaminan Mutu, jadi mohon diisi untuk mengevaluasi kualitas atau mutu dari kuliah daring yang kita laksanakan ini setiap kuliahnya. Ya. Jadi nanti setelah pertemuan, pasti Bapak-Bapak akan dikirimi questionnaire dan juga soal tes sesudah kuliah, begitu. Nah, kemudian kami juga jangan lupa ini di absensinya diisi Bapak dan Ibu sekalian, karena kami mendapat dukungan juga dari Panasonic. Panasonic itu menyediakan 2 buah unit AC, tapi belum dikasih tahu speknya ya Pak. 2 buah unit AC ini nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu yang prestasinya bagus, jadi nilainya tinggi, rajin mengikuti kuliah, jadi jangan lupa mengisi absensinya, begitu, nanti nilai tugas-tugasnya semua dikerjakan, ujiannya juga demikian, sehingga nilainya bagus, nanti akan ada satu hadiah dari Panasonic, ya. 1 unit AC untuk masing-masing orang, gitu ya. Umum mahasiswa mungkin tidak diberikan, belum perlu AC mungkin, gitu ya, mohon maaf. Tapi ini adalah unit yang diberikan kepada peserta dari profesional dan umum. Sekali lagi ini, sampai bertemu tanggal 2 Juli, hari Kamis, pada jam 7, kita akan
mendengarkan dari pemateri yang sama, Pak Dedi El Rashid, mengenai commissioning dan perawatan OM